Hah? di BCS. Ya. Wow, seminggu Baik. lagi kali. Assalamualaikum warahmatullahi Artinya apa wabarakatuh. sih? Artinya Selamat apa? pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Gue gak tahu. Om Sih. Swastiasu. Lu udah ada download di itu bisa login. Ya gue nih, waktu itu kan katanya. Ya, untuk para peserta semuanya. Halo, untuk para peserta semuanya kita akan mulai beberapa menit lagi ya, menunggu beberapa pemateri yang sedang berusaha masuk. Tes. 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 Ya, sudah jam 10 ya. Kita langsung buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Ya, kali ini di kegiatan BBM, belajar bersama Muskitnas, kita berada di kelas kepemanduan nih. Jadi ada kelas yang khusus di kelas kepemanduan, jadi pesertanya dari berbagai macam instansi, pemuseuman, juga pariwisata. Dan langsung pematerinya 6 sekaligus ya, dan tetap kita walaupun jarak kita jauh dan kita tidak bertemu, tapi tetap kita tetap semangat ya, tetap semangat dan tetap selalu di rumah masing-masing ya, dan juga di tempat kantor kerja masing-masing. Ya, kali ini kita akan bersama-sama belajar terkait kepemanduan ya. Pemanduan, karena pemandu itu sangat penting ya dalam memajukan dunia permuseuman untuk mengedukasi masyarakat dan juga untuk berbagai macam ilmu ya. Tentunya menyalurkan visi-misi museum kepada masyarakat. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya. Yang pertama mungkin langsung dibuka sama Om Alif nih ya, ketua IPI-nya, karena kegiatan ini kita bersama dengan Museum Kebangkitan Nasional dan juga Ikatan Pemandu Museum Indonesia. Mungkin silakan kepada Om Alek Ahmad Kusaini, Pak Ahmad Kusaini, untuk membuka sekaligus masih sambutan mungkin ya, Om. Baik, Mas Danu. Nama saya jangan dibalik-balik, Mas Danu. Iya, nama saya jangan dibalik-balik, namanya siap, Ahmad Kusaini Al-Alek ya. Oh, siap-siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat pagi, ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusaini Al-Alek, ya. Kalau gelarnya masih disimpan ya, dengan rapi ya. Tapi gelar yang sudah saya dapatkan adalah Prof. Ahmad Kusaini Al-Alek MRE. Artinya Prof. bukan Profesor, tapi profesi sebagai kait yang Master of Rempong. Semangat pagi semuanya. Terima kasih kepada para Bapak, Ibu, para pemateri yang sudah hadir pada kali ini, yaitu Pak Adang ya, kemudian Ibu Yeni, kemudian Bapak Firmansyah, kemudian Miss Amelia ya, dan mungkin Pak Adang sedang OTW hari ini belum muncul, nanti akan hadir pada sesi kedua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia ya, dan juga para peserta ya. Sebenarnya bukan para peserta lah, teman-teman semuanya lah, karena kita sama-sama sebagai pemandu museum ya di sini ya. Dan di sini sifatnya hanya sharing aja. Materi itu hanya sebagai pegangan kita lah. Kita intinya bareng-bareng yuk memajukan museum ya, meningkatkan pelayanan dalam museum ya secara totalitas maksimal, sehingga museum kita semua se-Indonesia itu
bagus artinya dalam pelayanan ya dan lain sebagainya. Sehingga semoga dengan adanya sharing atau pelatihan ini ya nantinya akan bisa membawa manfaat ya yang luar biasa untuk kita semua dan menjadi salah satu patokan atau pegangan atau boleh dikatakan kalau bahasa sekarang SOP lah ya. SOP ya, bukan SOP camping, tapi SOP itu standarisasinya bagaimana pelayanan di museum yang dikeluarkan oleh IPMI ya. Ikatan Pemandu Museum Indonesia. Artinya IPMI mempunyai salah satu SOP tentang pelayanan ya yang terkandung di dalam 6 materi yang akan kita bahas bersama-sama. Jadi intinya kita enjoy, santai, relax ya. Nggak usah terlalu serius, nggak usah terlalu tegang. Nanti di dalam pertanyaan, ya apapun kita tanyakan, diskusi lah sifatnya ya. Jadi yuk mari, karena IPMI terlahir dari kita ya, untuk kita dan milik kita semuanya. Sehingga kita pertahankan, kita berikan nama baik ya, untuk IPMI yang telah berdiri ya, sekitar baru 1,5 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Saya juga lupa kapan berdirinya ya. Namanya juga ketua, namanya aja Ki Kemblung Alek Pamungkas ya. Jadi ya begitu deh, so what gitu loh. Itulah sepatah kata sambutan dari saya, selaku ketua IPMI ya. Mungkin untuk acara ini kita bisa dilanjutkan, karena kita terbatas dengan waktu ya. Nanti para pemateri akan menyampaikan paparannya kurang lebih 15 menit ya. Kemudian nanti ada sesi ya, tanya jawab atau diskusi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad Alek Al Kusaini ya. Pak Ahmad Kusaini Al Alek. Balik-balik namanya. Iya. Nama bekennya Om Alek, nama bekennya Alek aja dipanggil. Alek aja Om. Om Alek aja ya. Alah, biar singkat, simple hidup ini. Biar singkat, simple. Iya, selaku ketua IPMI-nya. Dan juga perkenalkan nama saya Danu Wibowo dari Museum Kebangkitan Nasional yang akan memandu jalannya kegiatan Jum BBM Belajar Bersama Muskitnas di kelas pemanduan kali ini. Ya, saya memperkenalkan para pemateri yang nanti akan menyampaikan berbagai macam ilmu dan juga basic kepemanduan ya. Nah, nanti akan ada Pak Adang Suryana dari Paramita Jaya dan juga beliau juga dari Museum Listrik dan Energi Baru di Taman Mini. Dan yang kedua nanti ada Bu Yeni Wijayanti Empung dari Museum Galuh. Dan juga beliau juga selaku ketua prodi dari Universitas Galuh. Dan yang ketiga nanti ada Mas Firmansyah dari Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa ANRI. Dan nanti juga ada yang keempat, ada Mbak Amelia Rosita dari Museum Magic Art 3G di Kota Tua. Dan nanti juga ada Pak Alek juga ya, Pak Ahmad Kusaini, untuk menyampaikan materi tentunya terkait kepemanduan. Nah, baik. Untuk Jum kali ini, nampaknya ada perubahan jadwal ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita ke Bu Yeni dulu nih, Bu Yeni. Halo Bu Yeni. Halo, Assalamualaikum Mas Danu. Assalamualaikum semuanya teman-teman insan permuseuman. Salam kenal ya Yeni, saya Yeni. Salam kenal juga Bu, iya. Apa kabar Bu Yeni? Baik, Alhamdulillah. Silakan Bu Yeni untuk menjelaskannya ya, untuk pemaparan presentasi terkait teknik kepemanduan ya. Oke, siap. Pemahaman kepemanduan. Pemahaman. Bu Yeni. Mas Danu, share screen-nya dari saya atau? Dari saya, Bu. Iya. Oh, silakan. Siap. Terima kasih. Gak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin di sini
saya sebenarnya bukan sebagai dalam kapasitas yang menggurui bagi teman-teman, karena saya percaya di sini banyak insan-insan permuseuman yang sudah senior dari saya. Malah kebetulan tadi ada Mas Asnan juga dari MPI, Museum Pendidikan Indonesia, UNY, kemudian dari yang lainnya. Tadi saya lihat juga banyak sekali dari berbagai museum. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mas Danu. Di sini saya akan share tentang materi pelatihan tentang tema pemahaman kepemanduan. Ya, jadi mungkin karena ada perubahan jadwal, harusnya saya materi kedua, jadi dialihkan menjadi materi pertama, karena pemateri pertama ada halangan. Baik, mungkin next slide. Jadi kita semua di sini dalam kapasitasnya sebagai insan permuseuman pasti sudah tahu bahwa museum itu lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasinya pada masyarakat. Nah, dalam hal ini yang sangat berperan penting tentunya adalah pemandu-pemandu museum itu sendiri gitu. Bagaimana dia bisa menguasai, bagaimana dia bisa mengkomunikasikan, bagaimana dia juga bisa memberi pelayanan terhadap pengunjung-pengunjung yang datang. Nah, dalam hal ini mungkin kita sebut di sini pemandu museum itu adalah ujung tombak ya. Artinya kalau dalam istilah bisnis mungkin tataran yang mungkin harus dapat menjadi kunci sebagai penentu makin banyaknya pengunjung-pengunjung yang datang ke museum. Nah, next slide. Di sini mungkin dalam hal kepemanduan ada hal yang perlu diketahui, yaitu tentang jenis-jenis pemandu ya, karena rekan-rekan semua pasti kalau kita lihat sudah ini mungkin kita akan ingatkan kembali bahwa jenis pemandu ini ada pemandu khusus dan pemandu umum. Nah, pemandu khusus di sini ini bertugas di museum, situs ataupun destinasi wisata ya. Jadi khusus di suatu tempat tertentu yang kita jadikan sebagai objek wisata. Nah, kemudian kalau di sini pemandu museum di sini lebih kepada bagaimana dia bisa menjelaskan sejarah museum itu sendiri secara detail. Cuma mungkin nanti akan dijelaskan dari materi yang selanjutnya, ada hal yang mungkin teman-teman dari insan permuseuman dalam hal ini pemandu pasti sudah tahu bahwa ketika kita membawa seorang tamu ke dalam museum, pasti kita akan menjelaskan sesuatu yang sangat menarik di museum kita, selain tadi sejarah museumnya. Jadi menimbulkan rasa penasaran bagi pengunjung-pengunjung museum itu sendiri. Terus kemudian masterpiece-nya juga seperti itu, pasti akan dijelaskan secara detail dan menarik, sehingga dikenal oleh pengunjung tersebut dan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, selanjutnya hal lain di mana pemandu khusus itu biasanya memiliki identitas, yaitu dia menjadi anggota IPMI. Nah, mungkin rekan-rekan yang di sini yang sudah memiliki kartu IPMI pasti sudah tahu identitasnya. Contohnya ada di samping tulisan tersebut, itu ada logo IPMI, Ikatan Pemandu Museum Indonesia, kemudian posisinya sebagai apa, sekretaris, anggota, ataupun apa, kemudian nama dan identitas lainnya. Di situ ada NPM, kemudian nomor registrasi juga. Nah, mungkin yang belum, ini saya kalau nggak salah kemarin teman-teman dari pengurus IPMI mendata kembali bagi yang akan memperoleh identitas kartu IPMI itu sendiri. Jadi silakan bergabung bagi yang belum untuk membuat kartu IPMI. Ya, di sini ada Pak Ketua, Pak P. Alex ya, sebagai ketuanya yang rajin sekali untuk selalu mendorong teman-teman dari pemandu museum di seluruh Indonesia untuk tergabung, berkomunikasi, dan juga meng-share kegiatan ataupun info terkait dengan museum itu sendiri.
Next slide. Selanjutnya adalah pemandu umum. Nah, di sini mungkin lebih luas ya tingkatannya, tingkat provinsi atau nasional. Jadi secara umum dia memiliki kapasitas yang lebih luas dan dia biasanya termasuk dalam himpunan pramuwisata Indonesia ya. Jadi ini adalah wadah bagi para pemandu-pemandu umum yang ada di tingkat-tingkat provinsi ataupun nasional. Nah, itu tadi jenis-jenis pemandu, ada pemandu umum dan pemandu khusus. Selanjutnya kita mungkin akan mengupas sedikit tentang tingkatan kepemanduan. Next slide. Jadi tingkatan kepemanduan musim itu sendiri di sini mungkin terbagi dari beberapa tingkatan seperti yang tadi pemandu khusus yang bekerja di museum ataupun destinasi wisata tertentu itu masuk menjadi pemandu lokal atau local guide karena di sini mereka memandu khusus di tempat tersebut sehingga hal-hal yang terkait dengan kelokalan tempat wisata tersebut itu mereka kuasai dan memang biasanya mereka tingkatannya ada di tempat itu sendiri. Jadi di sini mungkin teman-teman yang tergabung dalam kegiatan ini mungkin masuk sebagai pemandu lokal atau local guide. Nah, biasanya teman-teman di sini apalagi di sini di bawah kepemimpinan Pak Alex ada kegiatan-kegiatan yang sering diadakan untuk mengupgrade, mengasah dan mengingat kembali tentang kepemanduan itu sendiri, yaitu dengan mengadakan pelatihan-pelatihan museum, kepemanduan museum seperti yang sekarang kita lakukan ya. Jadi ini bagi kita semua dan saya pribadi pun sangat bagus gitu ya apa yang dilakukan Pak Alex, kemudian teman-teman juga Museum Kebangkitan Nasional juga sangat ini sekali ya dalam hal membuat kegiatan-kegiatan sehingga teman-teman bisa ikut tergabung dalam kegiatan belajar bersama Muskitnat sini. Ya, dan ini saya pikir bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga saling menambah wawasan kita. Ya, jadi antar satu dengan museum yang lain itu tentunya tadi saya bilang silaturahmi bisa saling kenal. Seperti saya juga sebenarnya belum terlalu ini sekali, kecuali melihat di grup IPMI. Kemudian di grup keluarga museum itu baru kenal beberapa, tapi dengan adanya kegiatan ini cukup banyak nama-nama yang masih asing bagi saya gitu. Jadi makanya tadi di awal saya ini kan salam kenal, saya dari Ciamis gitu ya, dari Universitas Galuh. Dalam hal ini kebetulan memang ada sedikit mungkin di kami itu rintisan museum itu gitu. Baik, selanjutnya tingkatan kepemanduan yang tadi setelah museum ada tingkatan kepemanduan pramuwisata muda. Ya, di sini merupakan tingkatan bagi yang bertugas di tingkat provinsi. Nah, di sini biasanya teman-teman yang ada tergabung dalam pramuwisata muda ini sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata provinsi. Jadi mereka juga memiliki lisensi atau izin dan kemudian berhak memandu tingkat provinsi. Jadi kegiatan-kegiatan ini memang sering diadakan oleh pemerintah juga biasanya di tingkat lokal. Saya pernah menginikan di tingkat lokal itu di tingkat pemerintah kabupaten itu dari Dinas Pariwisata juga mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi mungkin kalau kabupaten itu tingkatannya lebih ini, kemudian dinas provinsi ini juga merupakan tingkatan kepemanduan yang pramuwisata muda. Ya, jadi dalam hal ini sebenarnya bekal-bekal bagi teman-teman ataupun kita semua yang akan mengajukan nanti sertifikasi ya. Nanti akan kita bahas di next slide. Ya, jadi itu tadi tingkatan kepemanduan yang pertama, kepemanduan museum, kemudian kepemanduan pramuwisata muda. Nah, selanjutnya, tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan kepemanduan pramuwisata madya. Next slide, Mas.
Nah, Pramuwisata Madya ini mungkin kita bisa lihat di dalam kegiatan-kegiatan. Next slide mungkin, Mas, kalau boleh saya ini kan. Jadi pemandu-pemandu Pramuwisata Madya ini biasanya sudah mengikuti pelatihan-pelatihan di Dinas Pariwisata juga, dan mereka juga sudah memiliki lisensi ataupun izin untuk memandu di tingkat nasional. Jadi kalau tadi muda, kemudian madya di atasnya gitu. Jadi ini semakin ke atas memang semakin tinggi tingkatannya, dan yang paling ini di sini kita lihat adalah tingkatan kepemanduan pemimpin perjalanan atau tour leader. Nah, mungkin di sini salah satunya Pak Alek kayaknya sudah sampai tingkatan ini ya. Jadi pimpinan perjalanan pariwisata ini atau tour leader ini biasanya mengikuti pelatihan juga dan punya lisensi dan juga diperbolehkan membawa tamu sampai ke tingkat internasional. Jadi tingkatan yang paling tinggi yang kita ketahui di sini adalah tour leader. Ya, jadi di sini mungkin kalau pelatihan-pelatihan saya pikir dari teman-teman sudah banyak mengikuti, cuma mungkin nanti lisensi-lisensi yang didapatkan itu perlu mungkin diinikan sehingga kita bisa menjadi kepemandu-pemandu yang tingkatannya yang mana yang akan kita sasar gitu. Saya pikir tidak menutup kemungkinan karena tidak menutup kemungkinan para pemandu museum itu bisa menjadi sampai ke tingkat atas kalau semuanya diberi kebebasan. Mungkin saya nggak tahu persis ini untuk di museum lain ya gitu, apakah dari ini bisa keluar gitu atau hanya di museum saja gitu. Mungkin itu ya yang terkait dengan tingkatan kepemanduan. Itu tadi yang bisa saya sebutkan ada yang pertama itu adalah tingkatan kepemanduan museum, kemudian tingkatan kepemanduan pramuwisata muda, dan kemudian tingkatan kepemanduan pramuwisata madya, dan yang terakhir adalah tingkatan kepemanduan pemimpin perjalanan, tour leader ya. Jadi kayak serius banget ini. Mohon maaf ini jadi kayak serius. Mohon maaf ya, mungkin bukan lagi ini, cuma ini karena view-nya yang nampak PowerPoint jadi ini banget. Saya nggak bisa menyapa satu persatu teman-teman. Mungkin nanti kita share saja dari teman-teman pemandu museum bagaimana gitu. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang sertifikasi kepemanduan. Nah, beberapa lembaga yang sertifikasi yang mungkin mengadakan sertifikasi untuk keprofesionalan dari para pemandu, itu salah satunya adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, di sini lembaga ini bekerja sama BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Kementerian Pariwisata untuk menangani sertifikasi kompetensi di berbagai profesi. Salah satunya adalah pemandu museum. Dulu Pak Alek, kalau nggak salah, saya juga kenal Pak Alek itu dari kegiatan ini. Jadi LSP Pramindo kalau nggak salah dulu ya Pak memfasilitasi untuk kegiatan sertifikasi pemandu museum itu. Nah, ini ketika kita mengikuti kegiatan itu kita mendapatkan materi, kemudian mengisi portofolio seperti itu, dan ketika kita dinyatakan lulus maka kita berhak mendapatkan sertifikat gitu. Itu sama dengan sertifikasi mungkin guru atau dosen, sehingga proses-prosesnya itu seperti itu. Jadi tadi yang mungkin sangat membantu teman-teman pemandu museum adalah kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan kepemanduan ataupun permuseuman itu salah satu poin portofolio untuk kita masuk ke sertifikasi kepemanduan. Nah, selanjutnya kemudian BNSP ya. Jadi BNSP ini merupakan salah satu badan yang menyelenggarakan dan mengeluarkan sertifikat setelah melalui uji kompeten. Ini yang tadi saya maksud. Jadi kita juga diuji sebenarnya, mungkin di assessment gitu, di assessment oleh para asesor. Itu pasti yang sudah lulus pemanduan yang sudah lulus sertifikasi pemandu pasti sudah tahu bagaimana prosesnya. Jadi
kalau pengalaman saya dulu sih mungkin agak gimana gitu, karena pertama gitu, kalau kita di keguruan ini kan sertifikasinya tidak tatap muka. Kalau sekarang, kalau yang ini sertifikasinya waktu itu di asesmennya juga tatap muka langsung gitu, dengan berbagai aspek yang diuji gitu, dan itu menjadi pengalaman tersendiri. Tapi untungnya ada Pak Alex yang selalu mencarikan suasana gitu waktu itu. Jadi kita agak stresnya agak berkurang gitu. Itu ya BNSP, kemudian Kemenpar atau Kementerian Pariwisata, dan juga Kemendikbud. Kalau Kemenpar itu memang setahu saya sertifikasi pemandu museum, tapi kalau Kemendikbud dulu saya pernah ikut itu untuk edukator museum. Mohon maaf kalau salah, mungkin apakah di Kemendikbud juga ada sertifikasi pemandu museum juga, tetapi yang pernah saya ikuti adalah edukator museum gitu. Jadi kementerian-kementerian ini yang jelas adalah kementerian yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kita insan permusyuman untuk sertifikasi tersebut gitu. Nah, itu mungkin beberapa ini ya lembaga sertifikasi yang kita kenal, yang tadi ada LSP, kemudian BNSP, dan juga Kemenpar dan Kemdikbud. Nah, selanjutnya mungkin next slide ini ada terkait dengan pelatihannya yang tadi sekilas saya singgung, dan yang sedang kita lakukan pun bagian dari pelatihan itu sendiri. Nah, kita di sini biasanya itu memang ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengupgrade ataupun menginikan kembali pemahaman kita tentang museum ataupun teknik kita gitu. Jadi sehingga kapasitas kita sebagai insan permusyuman, sebagai pemandu museum tetap terjaga dan bahkan bisa ditingkatkan. Nah, ketika kita sudah melakukan pelatihan, tentu kita akan mendapatkan sertifikat ya. Di sini sertifikatnya itu yang nanti akan berguna dalam portofolio sertifikasi. Ini salah satu contoh, di atas itu ada contoh sertifikat ya, yang salah satu penghargaan kita sebagai peserta misalnya untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Nah, kemudian yang bawahnya itu adalah contoh kegiatan yang dilakukan pada saat kita melakukan pelatihan. Nah, selanjutnya pelatihan kemampuan juga dilakukan oleh Dinas Pariwisata juga gitu. Jadi beberapa kegiatan memang terkait dengan cagar budaya, dengan permusyuman. Waktu itu Kemdikbud melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelatihan-pelatihan permusyuman dan cagar budaya juga. Dan ini sangat membantu kita untuk memaju untuk ikut sertifikasi mandu ataupun edukator museum. Sebenarnya di Kemdikbud edukator museum juga ada kurator. Mungkin di sini ada teman-teman yang sudah ikut, mungkin yang saya tahu mungkin Mas Asnan apa ya, saya lupa itu, atau yang teman-teman lainnya yang tidak saya ketahui gitu ya. Jadi semuanya itu memang sangat berguna bagi kita untuk melakukan sertifikasi pemandu. Baik, selanjutnya persyaratannya ini yang saya singgung di awal. Jadi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi kepemanduan ini salah satunya adalah pernah mengikuti pelatihan kepemanduan. Ya, jadi pelatihan-pelatihan apapun yang terkait dengan kepemanduan itu sangat membantu kita untuk portofolio. Kemudian pernah praktik memandu. Biasanya untuk kegiatan untuk sertifikasi ini kita memang ada untuk sertifikasi ada dokumen-dokumen yang diminta pada saat kita melakukan sertifikasi atau di asesmen oleh asesor. Nah, kemudian selanjutnya juga ada rekomendasi ya. Jangan lupa di sini rekomendasi juga sangat penting karena kita maju untuk mendapatkan sertifikasi, tetapi tanpa rekomendasi dari pimpinan itu sama saja kita tidak punya SIM gitu. Jadi di sini mungkin perlu diperhatikan bahwa selain portofolio yang tadi sertifikat-sertifikat, kemudian pernah praktek
memandu juga dengan foto-foto kegiatan yang kita lampirkan, juga perlu adanya rekomendasi dari pimpinan museum atau instansi terkait. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf, ini layar saya agak terkendala, mungkin saya ganti ke handphone, Mas Danu. Halo. Iya, halo. Iya, saya masuk ke ini Zoom lewat handphone dulu ya. Ini laptop saya mungkin panas kayaknya. Baik, siap, Bu. Iya. Oke, saya gabung via handphone dulu. Ini laptopnya ya. Aja ini. Mungkin kita sambung ke pemateri selanjutnya kali, Bu, ya. Oh iya, iya. Ya, terima kasih Bu Yeni Wijayanti sudah menjelaskan terkait tadi ya pemahaman terkait kepemanduan museum. Karena pemandu museum itu tentunya sangat harus profesional ya, sangat berguna sekali dalam hal menyampaikan dan juga menyalurkan visi-visi museum kepada masyarakat ya, menyampaikan visi-visi museum kepada masyarakat. Nah itu dia, pemandu museum harus ada di depan dalam hal tadi mengedukasi dan sebagainya. Jadi nggak boleh sembarangan dalam hal menjelaskan dan juga menyampaikan materi-materi yang ada di museumnya. Nah, baik. Langsung aja ya, untuk mempersingkat waktu, kita ke pemateri kedua nih. Sudah ada Mas Firmansyah. Halo Mas Firmansyah. Halo. Ya, halo Mas Danu. Tadi belajar terkait pemahaman. Halo. Kepemanduan musim itu apa? Kemudian hadir Mas Danu. Halo Mas Firmansyah. Ya. Baik. Hadir. Ya Mas, mungkin langsung saja Mas ya untuk menjelaskan presentasinya nih Mas untuk terkait teknik pemanduan nih. Siap, insya Allah. Ya Mas, silakan Mas untuk menjelaskan untuk waktunya, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum perkenalkan, nama saya Firman. Saya bertugas di Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai pemandu diorama sejarah perjalanan bangsa. Dan di IPNI diamanatkan oleh Pak Alex sebagai wakil ketua bidang keanggotaan. Jadi banyak pengalaman, banyak sharing yang sering terjadi dilakukan di IPMI. Jadi saya berharap teman-teman kita bisa bergabung di IPMI, khususnya mungkin kalau teman-teman ada grup 1 di IPMI 1, IPMI 2 sering di-share oleh Alex dan Mbak Lulu tentang pengadaan kartu anggota diikut sertakan. Di sini saya datang kepada rekan saya juga, ternyata ada sebagai peserta. Beliau adalah salah satu guru saya juga di nasional. Rekan saya, Mas Firman juga, yang ada di gedung Andri Gajah. Karena Andri sebenarnya ada beberapa gedung di Jakarta, Andri Ampera, dan juga di Andri Gedung Gajah Mada. Di sini saya ditugaskan untuk sharing tentang teknik kepemanduan. Mungkin saya yang antara para peserta dan para narasumber, jadi mohon bimbingannya juga kepada Bapak Ibu semua, teman-teman sekali. Mungkin pengalaman saya selama di diorama, kita ada yang kurang, nanti kita bisa diskusi atau sharing bareng-bareng. Teknik pemanduan sebenarnya ini bisa diimplementasikan, bisa dipakai untuk para penerima tamu, pengawal atau pendamping yang bertugas sebagai pramu wisata atau pemandu wisata museum. Karena seorang pemandu museum kan memiliki tugas untuk menemani kan dan membimbing, menyarankan dari sang pengunjung itu sendiri. Karena pemandu atau pengajar dianggap dan lebih pengalaman, sehingga merupakan menjadi tokoh utama seorang pemandu. Jangan sampai kita para pemandu merasa paling tar, tetapi kita bisa diskusi peserta para pengunjung. Teknik pelayanan sebenarnya ada dua, etika, saya lah etika dan teknik. Mungkin nanti etika akan dibahas dan di sini akan membahas tentang teknik pemandu sendiri.
Kalau kita bisa pengertian teknik menurut Indonesia adalah pengetahuan dan kepandaian sesuatu yang berkenaan dengan hal-hal hasil industri, metode dan atau sistem pengajaran pengajaran sesuatu yang menjadi yang akan kita sampaikan. Aturan kepemanduan untuk dapat memahami berbagai aturan dasar setiap instansi atau setiap museum dampingi. Selanjutnya, Mas Danu, untuk memulai sebuah yang harus diawali adalah mengucap kalam dengan menggunakan bahasa familiar, gaul, sopan. Kalau bisa dalam memberikan salam, para pemandu mencari spot strategis agar memberi kesan yang menarik sehingga pengunjung kita pandu memiliki kesan, oh tempat kita ini banyak yang misteri, banyak yang harus digali. Kan salam, kemudian mengucapkan selamat datang kalau misalkan datang dengan mengendalikan kebudayaan ataupun karakter, dengan kita memahami atau mengenal dari atau karakter dari para pengunjung itu sendiri. Jangan selamat datang dengan bahasa Jawa, tetapi yang datang adalah teman-teman bahasa Medan. Jadi menggunakan bahasa yang dipahami pengunjung itu sendiri. Jika orang bahasa Inggris, jangan kita pakai bahasa Jerman atau bahasa Jepang. Jadi kan tidak mengenal akan memberikan kesan yang baik. Kemudian kita harus memperkenalkan diri kita sendiri. Apakah kita punya rekan, teman atau pendamping harus diperkenalkan. Jangan sampai berdiri sendiri, ada dua tim, jangan sampai menekan diri sendiri tapi kenalkan rekan kita. Jadi harus bersinergi. Ya. Kemudian yang menjadi daya tarik dalam membuka buah pemanduan menceritakan singkat tentang lokasi wisata yang akan kita kunjungi. Cari spot-spot atau item-item yang menarik. Kemudian menceritakan singkat koleksi yang ada dalam museum sehingga banyak akan pengunjung-pengunjung ingin mengetahui atau tertarik apa sih yang menarik museum yang tempat kita kerja atau instansi kita sehingga pengunjung akan menjadi penasaran dan dia akan antus di dalam kepemanduan kita. Selanjutnya, next slide. Museum. Dalam memandu museum, kita mulai dari A sampai Z. Atau ruangan ke satu, ruangan yang lainnya. Jangan museum atau menjelaskan sebuah informasi, itu loncat. Harus secara kronologis, harus secara atik. Atik sesuai dengan wilayah atau museum ruang ada di tempat kita bekerja. Kemudian menceritakan koleksi dengan baik dan benar. Jangan terlalu cepat, tetapi jelas, singkat, padat sehingga para pengunjung memahami apa yang kan atau yang telah kita sampaikan. Selanjutnya, poin yang ketiga yang sangat penting adalah untuk jangan sampai misalnya di banyak spot atau banyak lokasi itu satu spot itu waktunya lama mengurangi kenyamanan pengunjung. Mungkin minimal 2-5 menit di setiap ruangan karena dalam satu kunjungan SOP-nya kurang jam. Jadi jangan terlalu lama, juga jangan terlalu cepat. Halo Mas Firman. Selanjutnya adalah menghidupkan suasana pengunjung. Kalau misalnya ada yang bosen, ada yang bete, gimana cara mungkin kita bikin games, bikin
tanya jawab, apapun bikin joki atau lelucon-lelucon yang kekinian tersinggung Sara. Kemudian halo Mas Firman. Dan kemampuan pengunjung. Ini sangat penting kalau para siswa sekolah berbeda dengan siswa sekolah, dengan mahasiswa. Beda dengan para pengunjung umum. Itu nanti dibahas oleh Pak Amel berdua dengan etik teknik kepemanduan untuk setiap diri. Selanjutnya Mas Firman, sikap pemandu dalam museum. Yang Mas pertama Firman adalah menjelaskan sesuai dengan pengunjung. Jadi di awal kita sudah berinteraksi pengunjung, apa sih keinginan dari para pengunjung tersebut. Jangan Mas sampai Firman semuanya kita menjelaskan tetapi itu tidak diinginkan oleh pengunjung sendiri. Jadi Mas Firman, apa yang dibutuhkan oleh para pengunjung? Misalnya kalau di halo sendiri, kalau di diorama sejarah bangsa ingin fokus tentang formasi. Kalau di diorama Andri dari hall A sampai hall H, A, B, C, D yang fokuskan karena yang di hall D berhubungan dengan proklamasi. Tes BPUPKI, WKI sampai proklamasi itu sendiri. Jadi kita harus apa sih keinginan dari para pengunjung sendiri? Informasi museum atau koleksi catat sesuai dengan tingkat pengunjung. Jangan kita bicara dengan anak-anak, tetapi dan informasi kita memberikan dengan para mahasiswa. Nah, contohnya, kalau kita memandu atau anak SD atau TK, kita belajar sambil bermain, sambil bernyanyi-nyanyi, sambil buat game-game lucu. Kalau mahasiswa, kita berdiskusi. Ataupun untuk umum atau instansi pemerintah, kita diskusi bagaimana seperti apa sejarah itu sendiri atau siapa benda-benda. Selanjutnya, halo Mas Firman, menerap halo Mas Firman dalam ya, melayani. Mas Firman suaranya terputus-putus ya. Halo Mas Firman, halo? Suaranya terputus-putus ya. Kita dicabut saja mungkin ya handsetnya ya biar suaranya lebih jelas. Maju dan melayani dengan terampil, cekat, teliti. Halo Mas Firman. Tanggap dalam kondisi dalam memandu, apakah pengunjung itu jenuh lah, mengantuk atau bosan? Di sini diharap para pemandu segera untuk strategi dan mengantisipasi keadaan. Biar para pengunjung tidak bosan ataupun nyaman apa yang akan disampaikan. Nah, akhir acara di akhir pengunjung di akhir acara atau dengan memberikan ucapan selama para pengunjung untuk bertanya yang akan kita sampaikan atau dari setiap hall atau sebelum kita mengganti tempat, kita kesempatan kepada pengunjung apa yang ingin ditanyakan di hall tersebut atau di lokasi pertama sebelum kita ke lokasi kedua. Kemudian di akhir acara mengucapkan ucapan terima kasih kepada pengunjung yang telah setia mengikuti di dalam museum, semoga lebih nyaman dan menyampaikan harapan, kesan dan kesan yang setelah berkunjung museum kita. Dan tidak ada yang tak retak sehingga diharap asa paling pintar, yang tidak asa paling pintar, kita mengucapkan jika ada kekurangan dalam dalam ataupun informasi ataupun pengajaran kepada akan kita pandu atau kita dampingi. Kita akan salam dan kalau bisa tempat juga yang strategis yang untuk para pengunjung sehingga akan mendapatkan kesan yang sangat menarik. Menurut saya kesimpulan dari untuk teknik pemanduan ini adalah seorang pemandu wisata atau pengajar atau pemberi informasi terus mempunyai kepribadian sikap ataupun etika
sopan dan ramah terhadap para pengunjung apapun tingkatannya, luas, luas cekatan merespon dalam memandu itu sendiri dan memandu sesuai SOP yang ada di misalnya kalau ada pengunjung yang stabilitas apa pengunjung untuk negara seperti apa sehingga kita tidak ada ataupun kita tidak kita dapat memberikan memberikan pelayanan secara maksimal karena saya selalu bilang para pemandu adalah duta dari museum. Pemandu adalah wakilan dari instansi. Kita memberi pelayanan yang secara maksimal pasti akan mendapatkan respon ataupun positif dari pengunjung. Sehingga jika pengunjungnya merasa mendapatkan informasi yang terbaik sehingga membuat status museum lu enak nih baik kemudian acara lain juga menarik para pemandu bisa memberikan para pemandunya bisa memberikan informasi yang nyaman sehingga kita tidak semua informasi itu dapat disampaikan oleh para pemandu. Mungkin itu sedikit sharing dari saya. Dua, saya berharap kita bisa diskusi. Waktunya juga tidak mau hanya 15 menit. Jadi singkat-singkat aja, agak lebih cepat. Mungkin itu. Terima kasih atas waktunya kepada tempat saya. Baik, terima kasih Mas Firman ya. Jadi mungkin tadi suara terputus-putus karena koneksi para peserta juga dan juga mungkin karena tadi Mas Firman agak cepat ya suaranya. Nah untuk PPT presentasi para pemateri nanti akan di-share oleh panitia langsung ya di kolom chat. Jadi untuk para peserta jangan khawatir ada PPT-nya yang akan di-share di kolom chat. Dan saya mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi terhadir ya yang sudah ada linknya di kolom chat. Nah, jadi tadi ya, seorang pemandu itu nggak boleh sembarangan, harus ada sertifikasinya. Nah, sertifikasi itu bukti bahwa kita sudah kompeten dalam hal bidang pemanduan. Jadi nggak sembarangan ya seorang pemandu itu menyampaikan informasi dan juga menyajikan berbagai macam apa ya guiding dan sebagainya. Nah, lanjut deh. Yang ketiga sudah ada Mbak Amelia. Halo. Halo Mbak Amel. Hai Mas Dian, Mas Danu. Halo, gimana kabarnya Mbak Amel? Luar biasa. Luar biasa ya Mbak ya. Siap. Ya. Tetap semangat ya, walaupun masih agak-agak ngantuk nih sebenarnya. Agak ngantuk, siap. Iya. Baik, mungkin langsung saja ya Mbak Amel untuk mempersingkat waktu terkait etika kepemanduan. Boleh. Dan Mbak untuk waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Mudah-mudahan belum ngantuk, masih semangat ya. Ya, saya langsung saja ya. Saya dari instruktur IPMI dengan Amel ya. Juga di bidang keanggotaan dan di Museum A. Ya, baik teman-teman, mungkin di sini ada yang punya ide nggak? Etika itu berasal dari bahasa apa gitu ya? Mungkin kita sedikit interaktif gitu ya. Dari bahasa apa? Etika. Ya, boleh ketik di chat box teman-teman ya. Silakan yang berkenan boleh ketik di chat box. Ya, jadi ini adalah artinya ya sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai perilaku moral gitu ya. Ya, saya sambil bercerita ya. Jadi etika itu betul sekali Mas Agung Purnama ya dari bahasa Yunani, ya, Yunani kuno Mas Dimas juga. Nah, etikos gitu ya. Jadi akar katanya etimologi etikos sekali. Mungkin boleh di silent dulu ya teman-teman yang sedang tidak interaktif, mohon maaf ya biar noise-nya tidak masuk. Ya, betul sekali. Jadi untuk etika ini mencakup penerapan konsep teman-teman ya, seperti benar atau salah, kemudian baik dan buruk ya.
dan tanggung jawab. Etika sendiri banyak breakdown-nya ya, ada etika lingkungan, kemudian etika agama atau moralitas, dan etika filosofis. Nah, kalau untuk etika kepemanduan ini kita lebih ke morality atau behavior ya, perilaku. Jadi gimana ketika nanti teman-teman mungkin memandu? Nah, di sini teman-teman apakah semuanya sudah pernah memandu? Ya, boleh di emoticon virtualnya boleh dikasih jempol yang sudah pernah memandu, coba lihat ya. Iya, Mas Dimas sudah, Hasan. Kemudian siapa lagi nih, ada 4 halaman ya. Ya, wah banyak ya. Selamat Alex. Oh iya. Iya, terima kasih untuk reaksinya Jaka ya dan kawan-kawan. Ya, baik, boleh kembali ke presentasi. Mas Ari juga sudah ya. Ya, ada yang mungkin belum ya. Tidak apa-apa, ini bisa dipelajari kok. Sebenarnya mudah ya, asalkan kita mau belajar ya, mau mencoba gitu ya. Silakan boleh kembali ke presentasi Mas Danu. Ya, Mega juga sudah. Wah, Warin jempolnya banyak semua, item semua lagi nih, 5 nih ya. Ya, saya suka ya semangatnya. Nah, tour guide gitu ya, termasuk museum guide itu adalah garda terdepan ya, sebagaimana kita ketahui. Jadi biasanya ketika eksternal atau tamu yang datang, baik walk-in atau tamu rombongan ya, dari sekolah mana, dari berbagai institusi yang sudah booking gitu ya, ke kepala museumnya atau ke bagian humas terkait, biasanya kita yang akan menghadapi gitu ya, kita akan yang menyapa. Jadi baik buruknya suatu museum gitu ya, bisa terpancar dari kru yang bertugas nih, salah satunya guide museum. Ya, jadi sangat penting peran kalian ya. Kemudian, kita tidak berperan sendiri ya, jadi semua stakeholder, termasuk semua warga museum gitu ya, manajemen, pengelola gitu ya, owner juga, adalah satu kesatuan teman-teman ya. Jadi kita harus bisa tetap teamwork ya, kita bukan Superman ya, bukan segala-galanya, tadi yang sudah Mas Firman singgung gitu ya, kita harus tetap humble gitu ya, ketika kita tidak tahu gitu apa yang pertanyaan, jangan mengada-ngada, tapi jangan juga ya sudahlah saya nggak tahu gitu ya, tetap kita harus jawabnya pertanyaannya dengan baik. Dan biasanya tipsnya ya, bagaimana Kak Amel kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak tahu gitu ya, baik, terima kasih, pertanyaannya baik sekali, coba nanti saya akan cek dulu ya, nanti saya akan infokan kemudian. Jadi tetap harus dijawab secara tuntas ya, seperti itu. Terlebih jika itu adalah topik yang Anda bawakan. Jadi misalkan Museum Muskitnas gitu ya, topiknya tentang objek di Museum Muskitnas. Nah, itu wajib Anda pelajari. Harus research dulu ya. Jadi jangan tiba-tiba, ah gue tiap hari juga ke situ tahu gitu ya. Jadi jangan sampai kita tamu bertanya kepada guide gitu ya, tapi tamunya yang lebih tahu gitu ya. Jadi sama seperti nanya ke tetangga gitu, ah kalau gitu ngapain ya pakai guide gitu kan. Jadi jangan sampai ada seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut ya. Nah, ini ya, jadi penting nanti akan ada lagi materinya banyak sekali. Jadi teman-teman jangan left dulu ya. Tetap tinggal setia sampai akhir. Setelah ini ada trik kepemanduan dan pelayanan maksimal oleh Pak Alex ya. Jadi salah satu senior ya. Nah, ini kepala dari tim guide juga di Museum Kesejarahan Jakarta dan juga ketua IPMI ya. Jadi beliau sangat berkompeten. Baik, kita masuk ya, yang berikutnya adalah sopan dalam berbicara. Ya, ini sudah pasti teman-teman. Jadi perilaku kita gitu ya, itu menunjukkan profesionalisme kita. Jadi contohnya sopan dalam berbicara. Bedakan ketika Anda ngobrol dengan teman dan ketika Anda dalam bekerja, dalam memandu ya. Jadi jangan, ah saya udah kenal ini pesertanya Mas Danu sendiri, Mas Dimas sendiri, Pak Alex, terus ngomongnya jadi terlalu informal gitu ya. Kalau sudah kenal boleh langsung panggil namanya, Danu, hai Danu, hai Alex gitu ya.
Tapi biasanya kalau untuk yang lebih tua kita panggil pakai salutation ya, Mister atau Mrs kalau bahasa Inggris gitu ya, atau Miss kalau bahasa Indonesia, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, begitu ya. Nah, kemudian tentu saja tidak berbicara kasar ya, tidak berbicara kotor, perhatikan gitu ya. Jadi jangan sampai kebun binatang keluar semua gitu ya. Kemudian biasanya untuk kepemanduan secara umum kita menggunakan bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, jadi kalau disarankan tidak menjawab, gimana Bu, ini saya boleh, misalkan saya boleh ke toilet sebentar nggak? Oke, gitu ya. Kalau bisa, baik. Silahkan Bapak Ibu, begitu ya. Jadi kita lebih formal. Nah, kemudian poin berikutnya, tidak memotong pembicaraan pengunjung. Ya, jadi biasa talenta yang dimiliki seorang guide gitu, kadangkala senang sekali ya berbicara, senang ngobrol gitu ya. Bahkan nggak habis-habis. Kadangkala mesti di time out. Nah, Mas Danu nanti kalau saya kelewatan tolong di time out juga ya. Saya sudah coba timekeeper juga. Jadi jangan sampai berbicara terlalu banyak. Kemudian juga tidak memotong pembicaraan pengunjung gitu ya. Jadi itu kurang sopan. Jadi silakan pengunjungnya selesai berbicara dulu gitu ya. Kalau kita ingin sanggah atau kita ingin memberikan informasi tambahan, pastikan setelah selesai gitu. Nah, kemudian katakan mohon maaf kepada pengunjung bila ada salah berbicara. Ya, ini lebih ke manner ya. Jadi kalau salah penyebutan misalkan seperti itu ya, oh mohon maaf yang saya maksudkan ini gitu. Jadi jangan takut teman-teman kalau Anda berbuat kesalahan ya, nobody's perfect gitu ya. Bahkan ketika Anda mengakui kesalahan gitu justru kelihatan oh ini humble ya, tapi jangan juga setiap kali maaf gitu ya, lebih banyak daripada kata-kata lainnya nanti kayak pomina ya. Jadi dibedakan sedikit, say sorry di sini ya, maaf itu berbeda dengan permisi ya. Terkadang di Indonesia itu kadang tercampur ya, semuanya bisa dijadikan satu gitu, jadi mohon maaf, permisi jadi mohon maaf saya lewat gitu. Nah itu tidak perlu sebetulnya ya, jadi jangan sampai kata maaf itu jadi terdegradasi atau downgrade. Next. Lanjut, Mas Danu. Berikutnya, ya. Kemudian ya, tadi sopan dan sikap dan perilaku. Nah, ini sebelumnya, sebelum rapi dalam berpakaian. Ya. Nah, ketika slide sebelumnya, Mas, ini kecepatan dua kali. Ya. Tepat, terima kasih. Nah, ini setelah sopan dalam berbicara, setelah ini. Ya, setelah yang ini, Mas, satu slide setelah ini. Ya, op. Ya, aduh kok ganti-ganti terus ya. Ya, sebelumnya yang ini, Mas. Yang ada tulisan perilaku, slide tulisan perilaku, subjudul. Ya, ini kemudian untuk positioning. Ketika ada meng-guide ya, contohnya di belakang saya ada poster, maka tamu Anda adalah di seberang. Jadi jangan membelakangi tamu ya. Pastikan kita berbicara di hadapan tamu karena kurang sopan. Kemudian tidak memasukkan tangan ke dalam saku celana. Ini juga gayanya kurang formal, teman-teman. Jadi ini dideskripsikan kalau dalam public speaking itu body language ya, itu sebagai gaya yang agak cuek ya, atau sedikit meremehkan gitu ya. Teman-teman bisa bayangkan kan kalau kita sedang serius gitu terus ada yang tangannya di saku gitu ya, jadi itu kurang respect terhadap yang lain ya, sedikit santai, sedikit meremehkan gitu, tanda kutip. Nah, kemudian menunjuk sesuatu dengan tangan kanan. Nah, ini sarankan betul sekali ya. Jadi, bahkan kalau teman-teman di sini ada berbagai museum ya, tadi ya aku ada lihat ya. Ada yang dari Jawa mungkin? Ya, teman-teman kita di Jawa bahkan ya, untuk menunjuk sesuatu ya, untuk Jawa alus, ada yang pakai jempol, teman-teman. Jeh, monggo, silahkan. Ya, pernah lihat nggak teman-teman ya? Teman-teman atau kerabatnya. Nah, itu boleh pakai jempol atau pakai tangan kanan aja ya. Jadi karena tangan kanan kalau di adat ketimuran adalah sopan gitu ya. Kemudian selalu menghormati dan menjaga perasaan tamu dan pengunjung. Nah, ini teman-teman harus pintar-pintar baca situasi juga teman-teman gitu ya. Jadi lihat mungkin terutama mungkin kalau rombongannya anak SD biasa mereka itu
tidak bisa terlalu lama gitu ya untuk mengamati suatu objek ya, cepat bosenan seperti itu ya kalau anak kecil. Nah, gimana teman-teman bisa menjaga tetap hype gitu ya, tetap suasananya menyenangkan gitu ya. Kemudian kalau rasanya aduh aus, biasanya anak kecil itu rewel. Nah, mungkin teman-teman bisa koordinasi dengan tour leader atau Bapak Ibu guru rombongannya. Oh, silakan Bapak Ibu guru ya, kalau misalkan mau break sesaat ya, yang bawa botol minum boleh minum sebentar kalau memang di dalam museum diperbolehkan. Kalau tidak mungkin boleh diusulkan ya kita free time dulu ya. Silakan kalau ada yang mau ke toilet atau mau ke penitipan barang untuk minum ataupun sholat begitu ya. Ataupun misalkan mengadakan game singkat, games interaktif ya. Jadi pandai-pandai membaca situasi, ya, tujuannya agar rombongan tetap bisa fokus terhadap penjelasan kita, ya. Goal akhirnya tentu saja supaya kunjungan mereka berkesan, ya, experience, impressive experience, ya, berkesan dan mereka mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang kita sampaikan, ya. Next, lanjut. Ya, sekelas info sambil menunggu slide presentasi berikutnya, silakan next Mas Danu. Teman-teman jangan lupa ya, kami ingatkan untuk mengisi absen elektronik ya yang ada di chat box ya. Nanti akan dibagikan untuk sertifikat ya via email kalau tidak salah. Oke, baik, berikutnya adalah rapi dalam berpakaian ya. Seperti ini ya. Ini saya sudah pakai kemeja ya atau biasanya pakai seragam gitu. Jangan pakai mungkin pakai singlet ya atau tank top mungkin ya. Kecuali Anda guide di pantai ya. Jadi harus sesuai dengan kondisi. Bajunya, memasukkan baju di sini maksudnya jangan berantakan teman-teman ya. Jadi jangan bayangkan seperti SMA baru lulus gitu ya. SLTA baru lulus gitu ya. Bajunya kemana-mana harus tetap rapi ya. Kalau perlu yang pria gitu ya, rambutnya boleh di gel gitu, yang wanita boleh di kuncir, jangan sampai berantakan ya. Kemudian menggunakan sepatu ya, jangan sendal jepit pastinya. Sepatu disarankan sepatu pantofel, sepatu kerja, atau sepatu kets hitam ya. Tidak disarankan sepatu kets yang warnanya mencolok gitu ya, karena kita lagi nggak ke mall ya, jangan sampai itu membuat distraksi yang tidak perlu. Jadi pengunjung jangan sampai lebih memperhatikan, aduh sepatunya ini kece banget ya, ini supreme banget nih kayaknya ya, daripada penjelasan kita. Kemudian sama ya untuk kaos berkerah, jadi kaosnya itu yang proper ya, yang kemeja gitu ya. Bisa juga menggunakan batik ya. Nah, khususnya untuk tamu khusus gitu ya, untuk special occasion ya. Bisa juga kalau mau lebih resmi lagi, batiknya dengan lengan panjang. Ya. Kemudian, nah yang ini kita disclaimer dulu ya, atau kita pernyataan di depan, tidak menggunakan masker. Nah, ini biasanya untuk berbicara teman-teman, karena kan guide itu banyak berbicara ya, jadi biasanya itu pengucapannya kurang jelas karena mulut kita terkena masker. Nah, biasa diinfokan aja secara baik-baik, maskernya boleh tetap digantungkan di bawah dahi ya, atau yang pakai face shield. Nah, bisa alternatifnya pakai seperti tameng yang tabung las itu ya teman-teman ya, face shield tapi dari plastik ya. Jadi tetap kita menjaga protokol kesehatan sesuai dengan advice dari WHO dan pemerintah Pemprov yang tetapkan gitu ya, dengan menjaga jarak dan maskernya ditaruh sebentar, Anda berbicaranya dengan baik gitu ya. Jadi dijaga, jangan terlalu semangat sampai nanti air hujannya keluar-keluar begitu ya. Oke, lanjut. Sepatunya sepatu Cinderella Mbak Amel, boleh ya, sepatu pantofel juga, kaca boleh. Asal Anda sanggup ya, 2 jam atau berapa jam berdiri di museum, banyak berdiri boleh aja sepatu Cinderella. Aku waktu itu pernah coba, teman-teman sedikit sharing ya, pakai waktu itu saya ada tugas gitu ya, 4 jam nggak kuat ya karena banyak berdiri, waktu itu heels-nya itu hanya sekitar 5 cm, pegel. Ya, jadi akhirnya ya udah pakai yang 3 cm atau yang untuk wanita ya, tipsnya heels-nya yang jangan yang runcing, jadi yang besar untuk sole-nya ya, atau sepatu ceper yang masih rapi ya. Jadi boleh aja di try and error, kalau kamu sudah mungkin biasa nih di model ya, mungkin 4 jam kecil, saya bisa 4 hari 4 malam boleh ya. Silakan. Ya, berikutnya Mas Danu, next slide please.
Sepatunya jangan yang bolong. Iya, Pak Surya ada, sudah pasti ya. Tapi harus ada bolongnya, kalau nggak kakinya masuknya gimana, Pak? Ya, jangan bolong-bolong seperti digigit tikus ya, maksudnya ya, betul ya. Oke, kemudian menarik dalam penampilan. Jadi selalu ceria. Jadi guide itu walaupun apapun masalahnya ya, seperti customer service, seperti frontliner lainnya ya, jangan ditunjukkan. Jadi kita harus pakai topeng positif gitu ya. Apapun masalahnya ketika Anda bekerja, jangan bawa masalah pribadi, masalah rumah tangga di saat bekerja. Harus tetap profesional. Caranya yaitu 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun ya. Tapi jangan sampai senyum terus ya, nanti dikirain orgil ya, orang gila ya. Jadi sesuai dengan kondisi. Ya, tidak cemberut tentu saja ya. Kemudian menggunakan parfum. Nah, ini penting teman-teman ya. Terutama yang mungkin teman-teman yang mudah berkeringat begitu ya, ataupun berada di kondisi outdoor gitu yang panas, terik. Nah, biasanya itu karena di Indonesia lembab ya, humid. Nah, itu kita gampang berkeringat. Jadi solusinya boleh pakai parfum atau deodoran ya, atau cologne atau baju ganti teman-teman ya. Jadi kalau aduh parfum mahal Mbak Mel, aku nggak suka bau parfum, aku sensitif, try another solution ya. Kalau Bu Tejo bilang apa, nek jadi orang tuh neng solutif gitu loh ya. Jadi kita jangan fokus kepada problem atau masalah, tapi kita cari solusinya apa gitu ya. Contohnya, oh ya udah saya bawa baju ganti aja 5, boleh ya. Kemudian yang berikutnya, selalu siap sedia permen mint agar tidak bau mulut, boleh juga ya. Atau lainnya, sikat gigi gitu ya. Jadi jangan sampai terlalu bersemangat gitu ya. Kemudian lupa sikat gigi atau berkumur ya. Itu akan menyebabkan bau mulut ya. Kemudian energik dan kecekatan. Nah ini penting teman-teman. Jadi diharapkan sebagai tour guide ya, pemimpin rombongan ya, yang mengatur lalu lintas pergerakan wisatawan, Anda harus energik gitu. Jadi jangan lemes ya, jangan lemes gitu ya. Jadi harus selalu proaktif ya. Kalau ada ketua tour guide-nya ya, misalkan Pak Alex proaktif, ada yang bisa apa Papi Alex, ada yang bisa dibantu apa gitu ya. Ada temannya kesulitan harus bisa helpful gitu. Begitu juga dengan ke tamunya ya. Jadi kita akan bisa dipercaya dan diandalkan ya. Jadi tamu khususnya gitu akan respect kepada Anda. Wah, ini guide-nya oke juga nih ya. I can rely on you gitu ya, bisa diandalkan. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan ID card. Nah, saya walaupun virtual selalu menggunakan ID card teman-teman ya. Boleh dicubit sedikit layarnya yang menggunakan smartphone ya, atau di drag ya untuk yang PC. Nah, ini ya ada kartu ini dan ada juga kartu tourist guide. Nah, jadi boleh di bolak-balik seperti ini, teman-teman nanti yang mau join akan dapat kartu ini yang cantik seperti ini ya, yang fotonya keren seperti ini. Jadi ini selalu digunakan saat Anda bertugas. Ya, lanjut. Berikutnya Mas Dimas. Yuhu. Next slide. Ya, dari Mbak Yeni. Oke, sudah ya. Ya, saya jawab sebentar, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Nanti akan diakumulasi di akhir juga. Untuk Mbak Yeni, saya suka grogi, Mbak Amel, bagaimana agar lancarnya ngomong. Nah, ini banyak tips Mbak Yeni ya. Jadi, prinsipnya adalah practice make confidence atau practice make perfect ya. Jadi harus berlatih terus, bisa berlatih dari depan kaca atau mungkin aku suka TikTokan, aku suka IG story. Nah, itu juga melatih. Setelah Anda membuat video pendek gitu, coba dilihat lagi ya, seperti kita browsing gitu ya, IG story teman, aduh lucu nih. Nah, itu nanti di self evaluasi. Oh, ternyata saya kebanyakan senyum gitu ya. Atau oh, ternyata saya membelakangi penonton dan sebagainya, Anda evaluasi internal. Seperti itu ya. Kemudian bisa juga biasanya kalau grogi ya, terutama untuk speech, nah bisa juga menggenggam teman-teman. Jadi seperti menggenggam benda kecil ya, contohnya seperti ini pensil saya genggam. Nah ini supaya fokus ya, jadi fokusnya kita tuh nggak lost gitu ya. Biasanya kalau kita sudah kelupaan mau ngomong apa akan timbul grogi. Nah bisa juga biasanya menggenggam benda kecil gitu, kemudian digenggam erat ya. Atau juga mungkin bernafas ya, teknik breathing ya, bernafas, inhale, tarik nafas panjang kurang lebih 2-3 detik, and then exhale, buang nafas dalam.
2-3 kali bernafas, habis itu berbicara lagi, akan Anda lebih tenang ya. Selamat dicoba, kemudian temukan lagi misalkan, oh aku lebih stress relief gitu ya, untuk ketegangan minum air putih boleh juga ya. Jadi saya di sini juga sedia teman-teman, terutama untuk yang berbicara cukup lama, biar biasanya tidak apa-apa ya. Silakan teman-teman yang mau minum, saya izin minum sebentar ya. Itu tidak sampai 3 detik ya. Ya, kemudian Anda bisa berbicara lagi dengan lancar. Ya. Oke, mungkin aku kembalikan lagi ke moderator ya, Mas Danu, dipersilahkan. Ya, Mas Syaifullah ya, agak grogi. Aduh, saya lebih grogi nih nanti ya. Ya, silahkan mungkin dikembalikan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Amel yang sudah menjelaskan tentang etika pemanduan. Tadi ya, seorang pemandu itu harus menjaga etika, attitude-nya ya. Selain menjaga nama baik si masing-masing diri sendiri, juga menjaga nama baik instansinya tentunya. Nah, mungkin kita untuk mempersingkat waktu langsung aja ya, untuk pemaparan selanjutnya saja ya. Untuk yang keempat, sudah ada Pak Adang. Halo Pak Adang. Halo Mas Danu, Mbak Amel, dan kita semua se-Indonesia. Ya, halo. Baik Pak Adang. Nah, Pak Adang tadi selaku pengurus IKMI juga dan juga selaku pengurus dari AMI DKI ya, atau Paramita Jaya, Asosiasi Museum Indonesia di DKI Jakarta. Dan juga Pak Adang di Museum Penerangan dan Listrik Taman Mini Indonesia Indah ya, TMII. Ya, siap. Mungkin langsung saja ya Mbak Pak Adang untuk menjelaskan presentasinya terkait pemahaman museum nih, yang harusnya di awal ya, tapi kita mundurin nih presentasi terkait pemahaman museum. Mungkin dipersilakan Pak Adang untuk waktu dan tempatnya. Terima kasih Mas Danu, Bapak Alek, Papi Alek yang ganteng, Bapak, Ibu, Mas-Mas, para narasumber, sahabat pemandu museum se-Indonesia Raya. Mohon izin kita saling berbagi. Nah ini sekarang bagian saya nih, bagaimana kita memahami tentang museum. Kita lanjut, Mas Danu. Dimanapun kita berada, mau kita tinggal di benua Australia, atau kita mau tinggal di benua Amerika, di Eropa, di Afrika, di Asia, termasuk di Indonesia, kalau kita bicara tentang museum, kita tidak terlepas dari induknya, yaitu ICOM. Nah, di lembaga internasional ini biasanya selalu ada pertemuan dari seluruh orang yang bergiat di museum sedunia. Mereka merumuskan apa itu museum dan museum harus berbuat apa. Terus, Mas Danu, kita juga karena berada di Indonesia, mau tidak mau, suka tidak suka, nggak boleh berdiri sendiri, karena kita bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diantaranya adalah ada lembaga yang menangani museum, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sana, satu di antara tugas-tugasnya adalah terkait tentang museum. Nah, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015, mereka menerbitkan peraturan pemerintah. Ini berlaku nih. Jadi yang saat ini rekan-rekan ada di Jawa, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, di Sumatera, harus mengikuti ini nih. Jadi arti museum itu apa nih? Adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan koleksinya, serta harus mau mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Jadi kalau Bapak, Ibu, Mas, Mbak mungkin diminta nih oleh salah seorang yang mungkin rezekinya berlimpah-limpah ya di tempat kalian, mau bikin museum, langsung museumnya dibuat, dikumpulkan koleksinya, tapi nggak pernah dikoleksi, nggak pernah dipublikasikan, nggak pernah diinformasikan kepada masyarakat, disimpan aja sendiri. Nah itu sudah tidak mengikuti lagi
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015. Lanjut, Mas. Fungsinya museum, nah ini kita nih, semua peserta nih, sekarang udah 92 peserta yang mengikuti, bahwa museum itu adalah lembaga yang fungsinya untuk menyimpan, merawat, dan memamerkan. Dia harus kita simpan nih koleksinya dan dirawat, nggak boleh dijual-jual, atau dibiarin aja nih, mau rusak kek, mau hilang kek, nggak boleh. Kalau kita sudah merasa menghabiskan hari-hari kita, menghabiskan waktu kita di museum, ya kita harus pelan-pelan menguasai apa itu museum secara keseluruhan. Juga saat ini museum sebagai tempat rekreasi. Coba kita cek nih museum tempat kita bekerja, tempat Mas Mbak bekerja. Apakah museumnya bisa dijadikan tempat wisata atau tempat rekreasi, atau museumnya malah ditutup saja tuh, ya, dan lain sebagainya. Juga sebagai tempat informasi dan media pendidikan. Ini yang paling pokok ya. Jadi kita kita memfungsikan museum kita sebagai seorang pemandu museum. Bagaimana kita menjelaskan koleksi kita, umpamanya wayang, ya, wayang ini sebagai warisan budaya leluhur kita dan diakui sebagai warisan dunia. Nah, kita menjelaskannya kepada generasi atau orang yang berkunjung ke tempat kita. Nah, ini juga nih mengenai tekstil. Tidak sembarang orang bisa membuat tekstil ini, ya. Tentu orang-orang punya keahlian khusus dan itu adalah siapa? Adalah kita. Sebagai pengelola, sebagai pekerja di museum. Terus Mas, lanjut. Nah, sekarang kita ayo lihat bagaimana kita mendirikan museum nih. Kalau kita sudah berada dan tidak menutup kemungkinan, mungkin bulan depan, tahun depan, kayak Mbak Amel nih, atau Mas Dimas, Mas Danu, Mas Firman, dan semua kita diminta oleh suatu lembaga tertentu untuk membuat museum. Nah, kita harus punya nih dasar-dasar tujuan pendiriannya, yaitu bahwa kita dengan didirikannya museum adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat umum. Jadi jangan ditutup aja nih museumnya. Kita harus menginformasikan museum kita tentang apa, berisi tentang apa, mungkin tentang perjuangan kali, atau tentang benda bersejarah masa lalu yang dihasilkan oleh para leluhur kita, mungkin keris gitu ya, atau benda masa lalu yang umurnya udah berjuta-juta tahun, hasil karya alam, mungkin batuan-batuan di alam ya, itu museum geologi, hasil perjuangan para leluhur kita, para pembela bangsa, mungkin museum Muhammad Husi Tamrin dan lain sebagainya dan sebagainya. Dan lebih dari itu adalah ini lihat nih bahwa dengan adanya museum kita harus memberikan pengetahuan dan wawasan untuk mencerdaskan bangsa. Nah, ini contohnya nih bagaimana nih ya sedemikian banyaknya orang kemudian ini nih. Kalau nggak salah ini sejarah Jakarta ya. Kita mencerdaskan isi museum yang sedang kita kelola kepada generasi bangsa. Jadi mas-mas, mbak-mbak yang tiap harinya berada di museum, yang tiap harinya sampai satu bulan, kemudian ya bertahun-tahun berada di museum, bagaimana nih menjelaskan, memberikan wawasan dan pengetahuan kepada demikian masyarakat kita bahwa museum kita ini sebagai sarana pendidikan. Apa aja koleksinya? Saya ini juga bekerja di museum. Saya bekerja di museum ini udah 25 tahun. Ya, kira-kira 4 tahun lagi dah mau pensiun nih. Bagaimana nih? Saya menjelaskan dengan tim saya, dengan teman-teman saya tentang listrik. Listrik itu ternyata
gampang nih cara membuatnya. Dari air bisa, dari buah belimbing bisa, dari buah jeruk juga bisa. Nah, itu sebagai media pendidikan. Kita lanjut, Mas Danu. Ternyata museum juga ada kelompok-kelompoknya nih, ya. Ini contoh ini apa nih? Coba siapa yang bisa cepat jawab? Ini adalah Museum Sejarah Jakarta. Ini Museum Nasional. Ini museum yang di saat ini Mas Danu sedang berkarya, yaitu Museum apa tuh? Kebangkitan Nasional ya. Jadi museum itu dikelompok-kelompokkan. Kelompokkan berdasarkan apa nih? Berdasarkan koleksinya. Jadi kalau ada koleksinya tentang satu koleksi tertentu, itu kita namakan museum khusus. Kalau museum umum ini adalah museum yang koleksinya macam-macam, banyak-banyak, ya. Apa aja koleksinya yang dia mempunyai nilai sejarah, mempunyai nilai pendidikan, dan mempunyai nilai lebih sebagai karya bangsa kita. Ya, di antaranya adalah Museum Sejarah Jakarta, museum, oh, sudah ada ini ya. Saya langsung lihat fotonya. Kita lanjutkan, Mas Danu. Nah, coba. Mas-mas, mbak-mbak, sekarang sedang mengelola museum apa? Koleksinya itu bermacam-macam atau hanya satu macam? Kalau bermacam-macam koleksinya, itu dinamakan museum umum. Tapi kalau koleksinya hanya satu koleksi khusus atau satu atau dua khusus, ya, itu dikatakan museum khusus. Contohnya apa nih? Museum wayang. Isinya hanya wayang aja. Jangan museum wayang dicampur dengan museum dengan benda keris umpamanya, enggak pas. Kemudian museum seni rupa dan keramik nih, museumnya yang sedang dikelola oleh kakak Dimas Ardi Nugroho. Yeah. Kemudian, oh ini ya museum tekstil ya, mohon maaf ya. Museum DPR RI, museum anatomi, dan lain-lain sebagainya. Ini bercerita tentang satu informasi khusus, ya, itu dikatakan museum khusus. Ya. Lanjut, apa nih? Mengelola museum. Ternyata museum juga ada yang mengelola. Nah, di Jakarta ini ada 82 museum di Jakarta nih. Kalau di Indonesia kurang lebih 438. 438 museum se-Indonesia. Nah, Bapak, Ibu, Mas, Mbak yang sekarang mengikuti kegiatan keren ini, kegiatan ini sudah di share ke keluarga museum, yaitu pengelola museum hampir 257, mulai dari ujung barat, Museum Sabang, kemudian masuk ke Sumatera sampai ke apa tuh ya? Lampung, kemudian masuk ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku. Oh, Maluku dulu baru Papua. Nah, ini mereka sudah baca nih informasi penyelenggaraan IPMI detik ini. Jadi mas-mas yang namanya ada 100 itu sudah dibaca oleh Bapak Ibu pengelola museum se-Indonesia 257. Jadi nanti kalau ada kepala museum mas atau mbak yang bertanya, kamu ikut kegiatan IPMI hari ini ya yang dikelola oleh IPMI? Nah, ibu atau bapak kepala museumnya udah tahu di luar. Kita lanjutkan. Mas Bima, Mas Danu. Nah, ini museum-museum yang ada di Jakarta. Nah, kenapa yang ditampilkan ini museum yang di Jakarta? Padahal pesertanya ini ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dan lain-lain tempatnya. Ini menggambarkan atau memberi contoh saja bahwa di Jakarta ini pemerintah provinsinya mengelola beberapa museum. Di antaranya ini, Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Seni Rupa Keramik, Juang, Monumen Nasional. Nah, ayo, jujur nih. Di antara 96 peserta ya yang mengikuti sampai sekarang masih mengikuti kegiatan
keren ini, sudah apa belum nih naik ke puncak Monas ini? Ayo, kalau yang belum pernah, ya segera-segera telepon pengelola Monasnya. Nanti suatu saat sudah normal kembali, kita naik ke Monas, melihat kota Jakarta dari ketinggian Monas. Ya, kita lanjutkan. Apa lagi nih? Nah, ini museum yang dikelola oleh badan usaha. Ini udah muncul dia. Satu diantaranya adalah museum listrik dan energi baru. Yang saya sudah 25 tahun nih. Jadi dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat. Bahkan kadang-kadang hari Sabtu atau Minggu kita libur mengelola museum listrik. Ya. Kemudian ada museum mandiri. Kemudian ini museum maritim. Ya. Hotel jurnalis antara ini tempat bertugasnya Mas Firman nih, tadi yang memberi materi ya. Istana Peradaban Balai Pustaka. Ini museum-museum keren. Karena ini museum yang dananya kelihatannya nggak akan kerepotan. Karena dikelola oleh BUMN yang biayanya operasionalnya menggunakan anggaran APBN, menggunakan anggaran negara. Ada juga ini museum swasta atau pribadi dan yayasan. Di antaranya museum layang-layang Indonesia. Ceritanya tentang layang-layang tuh dari zaman ke zaman, dari bentuknya bermacam-macam. Ini ada tempatnya di Pondok Kelambu. Ya, ke direkturnya Ibu Endang. Nah, jadi teman-teman boleh suatu saat ke sana ya, ke museum layang-layang Indonesia. Dalamnya tempatnya sejuk, ada banyak pohon-pohon besar. Kemudian ada museum magic art dan tiga dimensi. Nah, ini kayaknya bersebelahan nih dengan museum wayang ya, dekat tetanggaan. Kemudian museum Maridarsono, museum Astra, museum Santa Maria. Ini cerita tentang perjalanan dari Suster. Kita lanjutkan. Ini ke Museum TNI Polri ya. Ada Museum Satria Mandala, ini di bawah Pusat Sejarah TNI. Kemudian Monumen Pancasila Sakti, ini di Lubang Buaya. Isinya tentang bagaimana perjuangan pahlawan revolusi ya, yang terjadi kasusnya di Lubang Buaya. Kemudian ini Museum Keprajuritan di Taman Mini. Nah, ini tempatnya nih. Nah, tempatnya kira-kira kalau dari museum listrik itu tiga museum sebelah baratnya museum listrik. Oh, ini museumnya juga keren. Kemudian Museum Polri di Trunojoyo ya. Kemudian Museum Jenderal Ahmad Yani. Ini museum yang dikelola oleh lembaga negara namanya TNI atau Polri. Ya, kalau dikelola lembaga negara kementerian, ini oleh Bank Indonesia. Museum transportasi di bawah kelola Menteri Perhubungan. Museum penerangan oleh Departemen Penerangan. Kemudian di bawah Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, ini perjalanan sejarah bangsa Andri. Ayo kita lanjutkan. Ah, selesai ternyata. Baru mulai ngegas nih. Waduh, padahal masih semangat-semangatnya. Tapi insya Allah, nanti kesempatan yang akan datang, kita akan belajar kembali musim-musim yang ada di Indonesia bersama IPMI. Terima kasih Mas Danu, terima kasih Pak Pialek, terima dan teman-teman semua. Terima kasih Pak Adang sudah tadi berbagi terkait ilmu permusiumannya ya. Ternyata musim itu ada berbagai macam jenis dan berbagai macam pengelolaannya ya. Dan ada banyak jumlahnya ya di Indonesia ya. Iya, bahkan katanya negara Indonesia itu paling banyak museumnya gitu. Ya, Pak Adang ya. Siap. Paling Adang. Banyak di dunia itu negaranya Indonesia banyak ya, museumnya. Ya, 438 lebih. Ya, yang tersebar di 34 provinsi ya. Om ya. Adang ya. Iya, betul. Om. Gitu.
Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu ke materi berikutnya. Nah, ini langsung nih ke Om Alex-nya terkait trik kepemanduan dan menyambung lagi ke PPT pelayanan maksimal dan prima. Baik, halo Om Alex. Halo Om Danu. Ya Om, mungkin langsung saja ya Om ya. Ya. Untuk kita akan ikut ini ya, karena ya membawakan sekaligus dua materi, tapi saya terkesimak dengan pemateri yang disampaikan oleh Pak Adang barusan, suaranya lembut sekali ya, sehingga bisa saya terlena dengan adanya Pak Adang itu kan, guru besar ya kita bersama kan gitu kan. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, Bapak-Ibu, dan hari ini saya pikir sangat spesial sekali karena yang hadir pada Zoom ini tidak hanya para pemandu museum, tapi para pejabat penting juga dari apa namanya Departemen Kebudayaan ya, apa dari Kementerian Kebudayaan pun juga hadir. Salah satunya yang terhormat Ibu Dedak ya juga mengikuti dalam pelatihan ini luar biasa gitu ya. Jadi memang di sini peran IPMI sangat luar biasa. Semoga IPMI bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya, para pemandu museum di seluruh Indonesia atau Nusantara yang ganteng-ganteng, cantik-cantik ya, yang semuanya itu luar biasa saya lihat dari background-nya dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya, saya sebagai Ketua IPMI mengucapkan terima kasih atas partisipasi, kemudian juga atas kerjasamanya selama ini ya. Meskipun IPMI masih seumur jagung karena belum genap 2 tahun, tapi alhamdulillah sudah luar biasa karena bukan salah satu komunitas, tapi salah satu organisasi ya. Perbedakan komunitas dengan organisasi itu agak berbeda ya. Baik, karena waktu saya akan langsung saja, tadi sudah perkenalan, sudah assalamualaikum dan lain sebagainya, sehingga tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mengurangi rasa istilahnya etika saya dalam mulai membawakan materi ini. Jadi saya mungkin paling beda ya, paling bodoh di antara pemateri-pemateri yang sebelumnya. Karena saya sebenarnya orang bodoh dan hanya mempunyai kelebihan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu rempong saja gitu ya. Makanya di kadang-kadang dipakai di sana sini atau di sini karena rempongnya begitu ya. Baik, kita mulai yaitu dengan trik kepemanduan. Jadi trik kepemanduan adalah salah satu seorang pemandu museum yang telah praktek atau telah memandu baru itu akan keluar trik. Namun yang belum pernah memandu itu trik tidak akan keluar karena memang harus dipelajari tidak hanya dari teori seperti ini aja. Ini hanya teori dan hanya langkah-langkah saja sebenarnya. Tapi trik itu akan muncul dari diri sendiri seorang pemandu. Trik dan strategi itu berbeda, ya. Kalau trik itu akan muncul sesuai dengan bakat atau basically seorang pemandu. Tapi kalau strategi pemandu itu hasilnya akan sama. Tapi kalau trik itu berbeda. Ibarat rezeki gitu loh, ya. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang tanggung-tanggung, begitulah, sowat, gitulah, pokoknya bla 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 begitu, ya. Baik, next, lanjut, ya, Om Danu, ya, trik kepemanduan, ya. Kemudian, apa sih yang dasar-dasar yang harus kita ketahui dalam trik kepemanduan ini, yaitu mengetahui asal pengunjung, ya. Jadi, pengunjung pun juga harus diketahui, ya, sebelum kita menyapa, apa sebelum kita mengenal lebih jauh, ya. Jadi menyapa pengunjung dengan baik, menanyakan asal pengunjung, melihat situasi dan kondisi ketika menanyakan. Jangan orang masih ngos-ngosan, pengunjung masih ngos-ngosan ditanya. Ya, digambar pula kita, maka kita lihat dulu slow gitu ya, udah santai baru ya di tanyakan. Dari mana Ibu? Ih, sama dari ini Ciamis itu dekat dengan Museum Galuh. Oh, dari Ciamis kemana? Patosna atau Ibu? Oh, udah ramang, Pak Alek, ya mah, Pak Alek, mah, kok bisa bahasa Sunda, gitu. Ah, saya mah bisa bahasa apa, wae, Bu. Bahasa ikan pun juga bisa, bahasa kolbu, bahasa apa, macam-macam lah. Orang saya juga tiap hari ngobrol sama ikan mujahir. Makanya menurut aku, dia dong, Bu, kayak ikan mujahir. Gitu, ya. Jadi kan, dari awal itu udah terbuka.
Jadi jangan salah Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau menjadi seorang pemandu yang profesional, menjadi pemandu yang sukses, itu apa namanya, kita itu bisa apa namanya memecahkan suasana, ya gitu. Jadi boleh katakan seorang pemandu adalah apa namanya setengah paranormal, ya, bukan dukun, paranormal, entah dukun santri lagi diri, lagi diri kan gitu kan, sama apa namanya ya sekarang lagi nyetop gitu ya, apa seperti ikan suami ya, gue stripen lah aja, yang penting ada segala takut segala macam ya kan, kayak gue ya ibaratnya kan. Jadi lihat lagi pemandu wisata adalah apa namanya setengah paranormal, karena dalam waktu 5-10 menit kita harus bisa mengambil hati seorang pengunjung itu. Terus palet gimana kalau pengunjungnya itu banyak? Terus kita ambilin semua? Ya enggak, kita dari mata kita, sorotan kita fokus ke semuanya. Jadi dalam pemandu itu jangan hanya fokus yang cantik aja atau yang ganteng aja. Semua di apa namanya kita pandangin, kita perhatikan begitu dengan pandangan mata kita yang luar biasa begitu ya. Kalau kayak saya memang awas meskipun sipit ya, kayak Cina Jawa ya. Badan hitam, muka serem ya, rambut seperti orang Ambon, muka seperti Batak. Tapi jangan salah, hatinya Hello Kitty, bo ya. Gitu, so what gitu loh ya. Nah, gitu, rempongnya seperti itu. Sehingga pengunjung itu merasa, apa namanya, gimana begitu ya. Ya. Ini saya bacanya dari ini ya, karena handphone saya dua, bukan pamer ya. Jadi menyesuaikan, apa namanya, berinteraksi dengan baik, tanggap, dan sopan. Yang menyesuaikan gaya bahasa pengunjung. Ya tadi misalkan orang dari Sunda ya kita, ya pokoknya buat manis-manis ya begitulah. Yang penting ibaratnya kita kalau ke luar negeri ya, tapi mereka pemandu itu bisa menyambut kita dengan bahasa Indonesia, kita kan bangga gitu kan ya. Itu kita tunjukkan pada diri kita sendiri ya, seperti itu intinya. Kemudian menyesuaikan adat budaya lah, adatnya misalkan halus orang Yogyakarta ya, misalkan monggo sangi pun tibu jani pun bu ngayu Yogyakarta hadinirat nah kulom ini tetangga nih bu, kulom yang Purworejo. Nah begitu kan ibaratnya kan, jadi langsung itu akrab begitu ya, seperti itu. Triknya ini kita bicara dengan triknya, trik kepemanduan itu adalah rangkuman dari etika atau teknik kepemanduan. Dirangkum dari sini menjadi trik kepemanduan dan bagaimana cara pelayanan yang maksimal dan prima. Nah, kemudian cara yang kedua adalah mengetahui gaya pengunjung. Gayanya seperti apa ya? Kita mengamati gaya pengunjungnya, menyesuaikan gaya pengunjung, kemudian memahami gaya pengunjung, dipahami tuh gaya pengunjung. Kalau misalkan gaya pengunjungnya kayak Alek nih, agak letoy, agak lebay, kayak bencong ya. Ya, gimana lagi? Karena kita sebagai pemandu itu bisa, kalau bisa multi talent, menari, bisa apa dan sebagainya. Dan yang paling penting jadi pemandu museum atau pemandu wisata itu basic yang pertama itu adalah modal PD, percaya diri, tidak malu, kayak Alek misalkan ya. Ini orang nggak pernah malu sampai tua gini, karena dulu lahirnya di bawah pohon bambu, dari kecil itu dikasih makan rebung atau bambu muda, sehingga setelah tua namanya menjadi pager gedek atau rai gedek nih. Mukanya nggak tahu malu, menghadapin pejabat kayak siapa presiden nggak tahu malu gitu. Itu yang paling utama, karena memang seorang pemandu itu adalah yang basic-nya ada ya, tapi kita pelajari menjadi PD ya. PD itu percaya diri ya. Jadi kepada siapapun kita tidak enggak boleh grogi ya. Itu PD. Masalah sejarah nomor 2 ya, yang penting kita triknya. Enggak PD itu gimana seperti apa? Ya, kita sambil jalan ya, bukan berarti pemandu itu enggak harus apa-apa, tapi harus apa-apa, tapi kan bisa pelan-pelan. Seperti misalkan PKL di Museum Sejarah Jakarta. Nggak mungkin dong PKL itu dalam satu bulan bisa menghafalkan koleksi semua koleksi museum. Tapi yang penting kita tanamkan PD, ya, percaya dirinya itu, ya, bisa berinteraksi kepada pengunjung. Karena Museum Sejarah Jakarta salah satu museum terfavorit dan paling banyak PKL-nya, dan masa pandemik ini, satu-satu museum di Indonesia yang memberikan pelayanan PKL online. Satu periode 2 bulan itu sampai 150 peserta PKL dari sekolah pariwisata ya. Itu ada hubungannya. Makanya sangat beruntung sekali gitu ya. Karena memang bisa mengikuti pelatihan seperti ini dan lain sebagainya. Baik, lanjut. Kemudian kita harus mengapresiasi pengunjung juga. Jadi pengunjung jangan dicuekin, pengunjung harus diapresiasi. Katakan, lu Padang nih, Padang suaranya cakep banget harus, tapi memang bukti fakta. Tapi hati-hati kita dalam mengapresiasi atau menyanjung itu
kita lihat-lihat dulu orangnya, pengunjungnya itu seperti apa. Macam siapa mau nggak disanjung. Kalau orangnya nggak mau sanjung, ya jangan kita coba-coba menyanjung. Itu nanti bisa berbalik apa namanya fakta. Jadi sehingga mau apa tertarik sehingga pengunjung itu nggak tertarik nggak sama kita gitu ya gitu. Nah jadi mau tahu tujuan pengunjung ya, menanyakan tujuan pengunjung tuh apa sebenarnya tujuan pengunjung tuh datang ke sini. Kan beda-beda ya, mau selfie-selfie aja atau mau dari sejarah ini dan itu sebagainya ya. Kemudian menangani pengunjung, ditangani yang baik ya, pengunjung itu jangan dicuekin dan sebagainya, tangani dengan baik ya. Artinya pelayan itu secara maksimal ya gitu ya. Kemudian menjelaskan dan menjawab dari tujuan pengunjung ya. Jadi, oh Pak Alex, saya tujuannya ke sini tuh hanya mau lihat meriam jagur nih loh, ya. Nggak mau nyelarin. Ya, kita jelaskan itu meriam jagur. Selebihnya, setelah meriam jagur, baru kita, masih ada waktu kah Ibu? Bapak? Baru kita keliling, begitu. So what gitu loh ya. Kemudian, memberikan solusi ya kepada pengunjung. Apabila tujuan pengunjung itu misalkan nih ya, koleksi itu lagi tunggu pasti dan misalkan padahal mereka dari jauh, ongkos pesawat mahal ke Jakarta misalkan atau keluar kota ya. Nah, bagaimana caranya? Kita harus bisa memberikan solusi ya. Kita bekerjasama dengan tim, atasan dan lain sebagainya. Kalau kita ngintip nih, kita apa gitu ya? Maksudnya buka dari pas itu gitu, sedikit aja ya. Yang penting tidak mengganggu. Itu seperti itu. Itu mencari solusi. Kemudian mengetahui klasifikasi pengunjung ya. Memperkirakan klasifikasi tingkatan pengunjung ya, jumlahnya berapa dan lain sebagainya ya. Memperkirakan klasifikasi tingkatan ekonomi. Kenapa Pak Alek harus pakai tingkatan? Beda. Semua pengunjung memang harus dilayani, tapi cara melayani itu berbeda antara kelas menengah bawah dan kelas atas, berbeda. Nggak boleh orang kaya diperlakukan seperti orang miskin, tersinggung dia ya. Nggak terbalik interest pada kita. Jadi seorang pemandu itu benar-benar harus bisa hati mengikuti dan lain sebagainya. Itu dinamakan good ya. Kemudian ya memperkirakan macam atau bentuk kunjungan apa nih, resmi, biasa dan lain sebagainya, itu juga kita harus tahu ya. Klasifikasi ya, pekerja dan pengunjung ya. Nah, yang berkunjung ini jabatan sebagai apa? Misalkan di kantor swasta sebagai staf biasa atau manajer atau direktur, kita harus tahu sehingga kita bisa itu apa namanya, melayani dengan baik gitu loh, karena kelasnya pun berbeda begitu ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Mungkin itu salah satu Sermagiri ya, acuan untuk kita semuanya. Sermagiri. Kemudian memperkirakan profesi pengunjung. Profesi ini sebagai apa ya, pengunjung ini sebagai apa. Kalau memang pengunjung ini sebagai misalkan wartawan atau misalkan sebagai guru, nah kita harus bisa itu mengikuti bagaimana cara menerangkan, cara menjelaskan wartawan, cara menjelaskan guru dan lain sebagainya, itu berbeda di situ. Karena posisi profesi itu memang benar-benar membedakan dalam kita melayani. Jelas ya Bapak Ibu, memang saya kalau bicara seperti ini semangat luar biasa ya. Meskipun nanti habis ini drop juga sih, nggak apa-apa ya, gitu. Memang seperti ini, saya di mana-mana kalau bicara terlalu keras ya, kemudian semangat dan sebagainya. Sehingga memang dalam pemanduan wisata di museum, saya misalkan teman-teman nih maksimal bawa paling 40, saya bisa 60, 70, suara saya lantang keras ya. Tapi suara itu bisa di-stel ya. Kita lihat dulu pengunjungnya berapa. Kalau pengunjungnya 10 orang kita bicara keras, ya nggak efisien, nggak normal gitu. Kita makanya itu bisa lihat trik ya dalam mengatasi kunjungan ini. Kemudian mengetahui kemampuan ya. Ya, mengetahui kemampuan pengunjung ya. Jadi mengetahui itu kita menyesuaikan ya, dengan cara menyesuaikan pelayanan terhadap pengunjung pelajar, mahasiswa, umum, kemudian disabilitas dan lanjut usia. Ini berbeda-beda Bapak Ibu, teman-teman, cara melayani pelajar ya. Kita di pelajar SMP dari tingkat SD hanya 10% materi, hanya 10% sejarah.
Tingkat SMP 20%, tingkat SMA 30%, mahasiswa 0%. Itu tergantung, kadang-kadang itu ada ibu, bapak, anak yang masih SD, yang masih kuliah. Nah, itu kita harus menyesuaikan. Nah, yang repot ini adalah tingkatan umum. Nah, bagaimana caranya Pak Alex supaya anak? Jadi kita tanyakan ini, ya Ibu, selamat siang. Ya Pak Alex, ini anak saya namanya Desi ini. Ih, kemencer banget ya, mau ke museum sini mulu, pasti penasaran. Halo Desi, apa kabar? Baik Om Alex. Ih, kamu senang juga ya mau ke museum? Apa sih yang kamu suka? Iya Om, katanya ada penjara botana Om. Nah, baru. Baik Ibu, saya akan menjelaskan Desi dulu. Nah, ini kita udah ketemu satu jalur nih. Jadi siapa yang perlu ke museum, siapa yang ajak ke museum, itu yang diterangkan dulu. Yang lainnya ntar dulu, bodo amat kan gitu. Karena kita mengejar kepuasan. Tapi jangan cuekin, tetap yang diutamakan si Dewi, anak yang masih TK atau SD itu, yang lainnya misalkan kakaknya SMP atau SMA, terus suaminya, ibunya, itu entah nomor dua, begitu ya. Yang penting si Desi itu, supaya dia puas. Kemudian menyesuaikan disabilitas. Ini juga kita harus ekstra tenaga, di samping kita harus membantu mendorong kursi rodanya kalau memang disabilitas itu menggunakan kursi roda, terus disabilitas kan banyak, ada yang tunawisma, tunarungu, kemudian banyak-banyak lah. Makanya kita sebagai pemandu harus bisa berbahasa tubuh, ya, kemudian berbahasa pokoknya begitu ya. Ya itu kita pelajari itu ya, karena bohong katanya pemandu, seorang profesional pemandu itu bisa dipelajari hanya berbulan atau setahun, bahkan dua tahun, itu bohong. Karena seorang profesional pemandu ya itu lama, jadi terus berkembang ya. Seperti saya aja 30 jadi pemandu belum menjadi profesional ya. Jadi hanya menjadi profesi pemandu yang master of rempong. Ingat tuh prof, bukan profesor, tapi profesi, bukan profesional. Saya belum profesional, saya masih belajar terus. Nah, terus Pak Alex, gimana kalau kita, kan ada pengunjung nih, seorang profesor datang. Ya, kita punya trik ya. Bagaimana seorang profesor itu memberikan pelajaran, masukan kepada kita. Ya, gimana Pak Alex? Ya, kita dengan bertanya, prof ini kok masih muda aja, sudah jadi prof ya. Kayaknya umur baru 40 tahun, biasanya profesor kan 50 tahun ke atas. Ah, Pak Alex bisa aja. Iya, Pak Prof Om. Ini kadang-kadang saya tuh sama pengunjung kadang gimana tentang sejarah Jakarta ini kadang-kadang ada pro dan kontra ini gimana mau. Nah gitu dipanting gitu, setelah dipanting dia malah kita mendengarkan dia, oh jadi gini Pak Alex, jadi perlu diketahui bahwa ini nah itu satu triknya. Jadi jangan minder, saya bawa profesor, bawa dokter, jangan takut ya. Kita sebagai pemandu harus, meskipun pengunjung itu lebih pintar dari kita, tapi kita dalam perjalanan, dalam tekniknya, dalam trik lapangannya, kita harus maju satu langkah, satu titik ke depan. Bukannya sama, nggak bisa kalau pemandu itu satu titik di dalam persamaan. Jadi kita harus maju satu titik. Sehingga kita tetap menjadi seorang pemandu, pemimpin perjalanan, hanya triknya yang kita tahuin bagaimana kita membawa profesor, bagaimana kita bawa dokter, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi usia lanjut ini sering saya banget nih, apalagi mama yang udah pensiun, yang dulunya pekerja itu megang sebagai direktur, dan sebagainya. Alex, ini kan musim kan harus bersih ini. Ya Bu, gitu. Ya aja. Kalau itu handling komplain, namanya handling komplain itu benar-benar luar biasa, kita harus sabar. Kita tidak boleh memutuskan pembicaraan pengunjung. Ya Bu, didengerin aja gitu. Rasanya sih baik ini. Baik Bu, nanti kita akan laporkan. Memang betul Bu, ini mah tuh. Kepala ini tuh habis ada cara nih, kelupaan Bu. Gitu caranya, jadi jangan dilawan itu pengunjung itu. Nggak boleh. Kita sebagai pelayanan ya. Pelayan sama pelayanan beda. Pelayanan secara umum ya konotasinya luas ya. Ya pelayanan kepemanduan, pelayanan pokok pemerintahan. Nah, pelayan itu misalnya di toko dan lain sebagainya. Itu beda. Memang kategori pelayanan di musim itu pada pengunjung itu sebagai raja ya, dan kita sebagai pelayanannya. Jadi kita harus benar-benar segala dengan rendah hati, tidak sombong, enggak boleh pemandu itu sombong ya.
Baik, lanjut. Sekarang materi yang kedua, ya. Ya, materi yang kedua ini. Coba, Tom, ini materi yang kedua. Adalah salah satu pelayanan maksimal, ya. Ya, Om, langsung pindah materi dua, Om. Ah, materi dua, silakan bisa di-share. Materi pelatihan kepemanduan museum dengan tema pelayanan maksimal dan prima, ya. Ya, kita ngebut nih, karena memang waktunya udah hampir jam 12, belum kasih pertanyaan lagi, kan. Nah, baik, tema pelayanan maksimal, sebenarnya tadi yang trik kepemanduan itu adalah yang dari museum, ya Lubang Buaya, ya Pak Mayor Edi Bawono. Ini sakit dari tugas dari luar kota, jadi saya kasihan, yaudah nanti aku bawain saya begitu ya. Aslinya saya sih bawanya cuma ini pelayanan maksimal ya. Baik ya, kita lanjut ya ke pelayanan maksimal dan prima. Apa sih yang dinamakan pelayanan maksimal? Pelayanan maksimal adalah sesuatu perbuatan atau pelayanan yang dilaksanakan oleh pemandu museum, ya itu yang dinamakan pelayanan maksimal, ya. Jadi secara totalitas, sepenuh hati dan sebagainya. Nah, kemudian prima, kata-kata yang diucapkan oleh seorang pengunjung, ya, wow, ternyata pelayanannya itu prima, luar biasa, kan begitu, ya. Prima itu adalah satu pelayanan yang wow gitu ya, pokoknya tidak bisa dibayangkan. Sehingga pengunjung itu merasa terkesan, merasa teringat terus kepada si pemandu yang bawa itu, kepada museumnya. Artinya kita bisa keuntungan dua kali. Ya, museumnya baik, kemudian pemandunya dikesan baik. Sehingga pengunjung itu akan membawa kembali keluarga atau yang lainnya ke museum itu lagi. Nah, bagaimana? Jadi yang dikenal dengan pelayanan maksimal ya, jadi melayani pengunjung secara totalitas ya. Ya, jadi pelayanan secara keseluruhan mengutamakan kepuasan dari seluruh tingkatan pengunjung ya, mengikuti teknik dan etika kepemanduan. Jadi tidak lepas dari etika kepemanduan itu gitu ya. Jadi harus ini makanya tadi saya bilang ini rangkuman dari teknik dan etika kemanduan. Meskipun pelayanannya bagus dan lain sebagainya, tertarik, rempong dan sebagainya, tapi kalau tidak mengikuti etika dan teknik kemanduan, ya tetap aja nilainya nggak begitu banyak, kan begitu. Skornya nggak begitu banyak, ya. Kemudian, melayani pengunjung secara totalitas. Ya, jadi kalau di zaman sekarang itu ada simbol love, itu ada krek-krek-krek tengah, itu nggak boleh, itu namanya setengah hati pelayanan. Jadi kita melayani totalitas dengan totalitas, penuh hati, nggak boleh tanggung-tanggung, semua dari awal sampai akhir, ya. Itulah yang dinamakan pelayanan maksimal. Kemudian tidak boleh setengah-setengah, ya. Alek biasanya gitu, kalau melayani setengah, nggak pernah setengah-setengah, totalitas, ya, pokoknya semua pekerjaan totalitas. Tapi kalau suruh jebur sumur nggak mau sih, aku sih takut mati. Aku kan masih mau hidup, ya. Nah, kemudian melayani dengan sepenuh hati, ya. Jadi beda. Melayani pengunjung dengan sungguh-sungguh itu merupakan sepenuh hati. Kemudian melayani dengan rendah hati dan tidak sombong, seperti saya katakan tadi. Seorang pemandu kalau sombong, merasa pinter, angkuh, itu ya nggak akan lama. Laku sih laku, tapi nggak akan lama. Dan juga nggak tidak memberikan nama baik, nama museum itu. Kita kan ada ini pedoman-pedoman itu, SOP ini, demi pelayanan terbaik di museum masing-masing, ya. Kemudian juga memberikan nama baik gitu ya, makanya ada SOP ini ya, materi-materi nanti bisa buat pedoman pegangan untuk kita semua. Bukan berarti saya sok pinter, sok apa dan lain sebagainya, tapi mungkin ini bermanfaat. Masih jauh materi saya itu hanya berdasarkan pengalaman lapangan, tidak berdasarkan yang dari kuliah-kuliah itu apalah, pokoknya begitulah. Saya kan nggak pernah. I think I like the real of
pelayanan. Aku bisa bahasa Inggris, dikit-dikit ya, nggak banyak. Bahasa Belanda juga bisa, bahasa Mandarin juga bisa. Orang saya Cina Jawa, misa semua minca, misa cungkoran. Wo mama, wo papa, cuang tung, laitan, iho ma. Jadi bahasa itu memang kita sebagai pemandu paling tidak sedikit-sedikit harus bisa ya gitu. Baik, lanjut. Melayani dengan humoris, kita humoris ya, penuh dengan akrab ya, nggak boleh kita itu adigung, nggak boleh. Penting kita anggap pengunjung itu keluarga ya. Kemudian melayani dengan penuh tanggung jawab secara totalitas dari awal sampai akhir ya. Itu bla 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 bla, karena waktunya sudah dikasih kode saya, jadi itu dibaca aja ya, sama kok intinya. Nah, kemudian pelayanan prima itu tadi seperti saya katakan adalah ucapan dari si pengunjung itu ya. Wow, ternyata pelayanan pemandu museum ini ternyata luar biasa ya. Ya, jadi mungkin dari NTT, NTB, semua dari Sumatera yang hadir pada kali ini, insya Allah saya percaya Anda semua, Bapak Ibu semua sudah menjadi pemandu yang lihai ya. Itu, saya percaya itu, saya yakin ya. Nah, kemudian pengunjung seperti apa sih bisa supaya bisa si pengunjung itu mengatakan wow ya. Jadi kita pengunjung bisa merasakan nyaman dan puas karena cara kita memandu dapat memberikan pelayanan yang maksimal, memandu dapat memberikan senang terhadap pengunjung, pemandu dapat menjaga perasaan pengunjung, jadi pengunjung tidak tersinggung. Nah, selanjutnya pengunjung merasakan aman dan dengan pelayanan. Merasa aman ya, karena kita benar-benar melindungi. Kalau jatuh kita tolongin ya, kebelet mau ke WC kita antar, tapi jangan sampai dalam, sampai luar aja nggak boleh, sampai dalam pamali kan begitu ya. Jadi kita bertanggung jawab, apa keperluan, apa kebutuhan pengunjung kita bantu ya, intinya seperti itu. Kemudian pengunjung merasa dihormati dan tersanjung. Kenapa? Karena kita di hari awal kita udah kita ambil itu hatinya gitu. Jadi pengunjung merasa benar-benar tersanjung dan nyaman aman ya. Nah, ini salah satu ada foto saya ya di sini, foto bersama dengan raja dan ratu waktu itu dari mana ya, lupa ya. Ya pokoknya itu dari itulah. Jadi seorang pemandu itu bangga karena kepala museum aja dulu nggak boleh ikut foto bareng-bareng dengan Ratu Swedia itu. Sedangkan Alex dengan pakaian yang khas gitu ya, pakaian dalang ya, itu bisa foto bersanding dengan ratu dan raja, presiden manapun. Lah gimana nggak bisa? PM juga nggak boleh ngelarang. Siapa yang memandu? Kalau bukan saya, Bu. Kita kan pemandu kan begitu ya. Foto bareng lah kan begitu ya. Padahal mandunya kalau pejabatnya cuma sebentar doang, paling 10 menit kelar ya. Tapi karena kita punya trik, kita menguasai trik ya, sehingga pengunjung itu bisa merasa puas. Kenapa? Ya karena saya alhamdulillah bisa menjadi multi talent ya. Jadi dalang juga ya. Saya pernah ke daerah Meksiko ya, Acapulco dan lain sebagainya, Thailand. Jadi saya mendalang tapi kadang-kadang sering keluar dari pakem. Kenapa? Karena Hanuman, kalau saya main di Cina namanya Sun Gokong ya. Kemudian main di Jepang namanya Sungoku. Loh, itu kan keluar dari pakem. Ada saya pernah diprotes profesor dari India. Ya, tapi yang penting kan saya bilang, ini kan kita mempromosikan budaya sehingga kan bisa mengerti kan begitu. Podo gulangan ingkal beng sasmito elatala. What happened my wife? So you come here. Yes, I do, my King Romeo. I come here because in my house have a little bit problem. What problem my wife? So yet maybe I can help you because you is the best wife and you is the best ladies for me. Thank you very much, my King Romeo. Cudi katut koco Indonesian Superman. Playing gua jualan ke country. Please, you can help me. It's no problem because you have is the best army, white monkey or Hanuman or Sun Goku, bla 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 bla, seperti itu ya. Jadi agak sedikit keluar dari pakem. Kenapa kok Pak senyum ya? Udah azan ini ya. Baik, itu saja yang perlu kami sampaikan karena waktu yang benar-benar ya beginilah ya. Paling tidak kalau pelatihan itu sehari, saya bicara 3 jam ya. Baik, ya, Om, terima kasih daring, banyak ya. Udah. Nah, kembalikan lagi nih Mas Danulah. Ya. Terima kasih banyak Om Arief sudah menjelaskan pemaparan materinya ya. Langsung dikebut dan berapi-api menyampaikan pemaparan materinya. Ya. Jadi kita untuk mempersingkat waktu juga ya, dan juga sudah jam 12. Saya kasih kesempatan untuk teman-teman semua untuk raise hand, angkat tangannya untuk bertanya langsung pada para pemateri. Mas Danu, boleh bertanya? Silakan yang mau raise hand, angkat tangannya. Mas Danu, saya boleh bertanya? Boleh, silakan, Mas.
Saya dari Medan nih, Mas. Baik. Mas Danu ya, masih dengar ya? Ya, kedengaran Mas ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya boleh menambahkan Mas Danu untuk dari pertanyaan atau paparan yang Mbak Amel tadi, boleh? Boleh, boleh sebutkan namanya sama dari instansi apa, Mas? Iya, nama saya Isan Suada Matondang, saya dari Museum Uang Sumatera, dari Kota Medan nih. Oke, untuk tadi kan ada Mbak Amel kasih PowerPoint-nya. Selain tidak boleh masuk tangan masuk ke kantong, tidak boleh melipat tangan di dada atas ataupun di dada bawah seperti orang sedekap mau sholat. Itu tadi ada satu tambahan. Yang kedua, dalam proses etika, kita tidak boleh istilahnya ego kepintaran kita itu memaksakan si pengunjung untuk menerima. Ya, kita kan bisa banyak versi. Ya, itu Mas Danu ya, tuh tambahan dari apanya PowerPoint-nya tadi Mbak Amel ya. Nah, ini pertanyaan juga ini kepada Mas Alex nih. Mas Alex, kalau saya mau bertanya nih, kalau kita kan dalam hal pemanduan-pemanduan itu, ada sih kalau kita lihat dari kondisi nyatanya, realitanya, ada yang orang sok pintar nih dalam hal permusiuman, padahal dia tidak bisa. Itu bagaimana tanggapan Mas Alex? Itu ya untuk moderator Mas Danu, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Mas. Mungkin Om Alek mau menanggapi Om. Baik, siap. Langsung saya tanggapin kepada Bapak tadi siapa ya dari Sumatera, pokoknya lah gitu ya. Apa kabar Horas Sumatera ya? Terima kasih hari ini telah bergabung di tim untuk belajar bersama. Kita sharing, kita belajar sama ya. Di sini sama-sama ya. Baik, jadi bagaimana kalau misalkan ada seorang pengunjung yang sok pintar tentang permusiman? Kita dengerin dulu ya, kita dengerin dulu seperti apa, sampai apa sih dia pintarnya ke permusiman itu. Kalau memang dia bukan orang museum, tentunya lebih pintar dari kita dong ya, gitu. Karena memang pengunjung itu memang bermacam-macam, aneka ragam, ada yang sok pinter, ada yang sok mengetes kepada kita. Kita dengerin dulu. Nah, kita ambil kelemahannya nanti kalau misalkan dia salah. Oh, ini Pak, mohon maaf. Ini sebenarnya yang ini. Malu dia kan gitu kan. Jadi kalau orang sok pinter tuh, kita boleh pertama kita ngalah. Tapi keduanya, kita kick itu ya, pengunjung itu gitu loh. Kita ambil kelemahannya ya. Di mana dia letak kesalahannya begitu. Ya. Baik, itu aja, terima kasih ya, Mas Alek. Mungkin Om Adang nih, Pak Adang, menanggapi Pak Adang, singkat sepadat ya Om Adang ya. Bagaimana Om Dimo? Bagaimana Om Danu? Tadi jika kalau ada pengunjung yang tadi apa ya merasa benar? Tahu. Iya, so tahu itu. Bagaimana tuh cara menyikapi seorang pemandu nih? Kalau saya, pengalaman saya, saya menghadapi orang yang bercerita tentang listrik. Seakan-akan dia lebih pinter dari kita sebagai pemandu museum listriknya. Kita mendengarin aja. Kalau kita lawan, kita buat kata-kata yang kasar, kan kita tidak menjadi pelayan yang prima, seperti kata Papi Alek. Jadi jangan-jangan sertifikat kita malah dicabut sama IPMI. Jadi kita biarin. Jadi biarin aja, Mas. Dan kita kan menghadapi pengunjung Indonesia kan banyak. Kalau satu merasa tidak nyaman, tidak berkenan, tidak pas dengan kita, kan pengunjung Indonesia kan berjuta-juta. Biarkan saja. Jadi kita selalu happy berada di museum, selalu happy memberikan pemanduan kepada pengunjung. Baik, terima kasih Pak Adang. Jadi seorang pemandu itu tadi ya harus menerima berbagai macam kritikan, masalah dan kritikan ya. Iya. Dan juga kita seorang pemandu harus tadi menjaga wibawa kita dan jangan terpancing emosi ya. Jadi kip balik itu kita juga secara pelan-pelan Om Danu, pelan-pelan halus gitu ya. Kip balik itu adalah paling tidak kalau mereka itu sudah keterlaluan banget, so ini, terus kita merasa tersudut dan sebagainya, kita ikutin bicara mereka, tapi kita nanti kip balik gitu. Kip balik itu caranya dengan pelan, sehingga orang itu akan sadar gitu. Itu cara menyadarkan orang, tapi cara pelan-pelan gitu. Baik, terima kasih. Saya kasih kesempatan satu orang lagi untuk bertanya langsung, raise hand ya, angkat tangannya. Saya kasih kesempatan satu orang terakhir untuk raise hand, angkat tangannya. Emang waktunya udah habis ya, Om Danu? Seharusnya sudah habis, Om. Iya, tapi kita kasih kesempatan satu orang lagi untuk raise hand, untuk bertanya atau mungkin berbagi pengalamannya sama memandu mungkin ya. Ayo, satu
kesempatan lagi terakhir untuk teman-teman semua yang mau bertanya, angkat tangannya, raise hand. Itu Ibu Veronica, Mas Danu. Veronica. Ya, kan? Ibu Veronica. Ya. Baik, makasih Mas Danu. Sama-sama. Silakan, Bu. Saya namanya Veronica dari Museum NTT. Menyangkut paparannya Mas Firmansyah tadi, katanya kita kalau dalam memandu kita harus punya time waktunya. Tapi sejalan dengan pengalaman saya selama memandu di sini, kita biasa memandu minta maaf. Kita juga melihat moodnya pengunjung. Karena pengunjungnya ada yang suka bercerita, jadi minta maaf kami nggak pakai tempo waktunya. Jadi kalau dia kita lagi sayang dia, suaranya kurang jelas, Bu Vero. Bisa diulang, Bu Vero, suaranya kurang jelas. Lagi persiapan dulu untuk biar suara jelas mungkin, Om, ya. Ya, kita tunggu persiapannya. Ibu Vero dari mana, ya? Dari Museum NTT, Pak. Oh, orang NTT, toh? Iya, Museum NTT. Beda wajahnya begitu. Ada darah Manado, Manado Flores, Pak. Mantas, Gado-gado. Ya. Iya, silakan Bu Vero untuk tadi bertanya dan juga mungkin melihat tanggapan. Iya, gini kan menyangkut paparannya Mas Firmansyah tadi, katanya kita sebagai pemandu harus pakai time waktunya. Tapi sejalan dengan pengalaman kami di sini, kami biasanya memandu kami melihat moodnya pengunjung. Jadi kebanyakan pengunjung kami yang minta maaf lebih senang kayak bercerita lebih banyak. Jadi kita sambil penjelasan, mereka juga sambil berikan kita kayak bercerita. Jadi kami nggak pakai jeda waktu. Jadi kadang layan satu pengunjung, apalagi kalau bule, dia bisa lebih dari satu jam. Baik. Terima kasih, Bu Vero, ya. Ya. Mungkin Mbak Amel nih, gimana Mbak Amel menanggapinya, Mbak Amel? Iya, terima kasih. Mbak Vero, itu sepertinya tadi tambahan ya, atau ada yang ingin ditanyakan, hanya insight tambahan ya? Iya. Iya, itu bukan pertanyaan, Mas Danu. Iya, Mbak Amel. Saya setuju prinsipnya dengan Mbak Vero, jadi seperti tadi yang diinfokan ya, jadi kita harus pintar-pintar baca situasi, dan kadangkala tidak terlalu kaku gitu ya, kalau Pak Alex bilang ya, harus multi-talent. Jadi kita juga pintar-pintar baca situasi ketika pengunjung merasa lelah ataupun rasanya sudah cukup, ya kita be flexible gitu. Izin menambahkan sedikit, Mas Danu, untuk tadi pertanyaan dari Mas Ifyan Syuhanda, boleh? Ya, boleh. Mbak Amel, silakan Mbak Amel. Ya, tadi pertanyaannya setuju sekali, Mas Ihsan, ya. Jadi untuk body language, selain contoh yang kurang baik seperti gaya santai memasukkan tangan di saku, juga tadi setuju sekali dengan pernyataan Mak Ihsan ya, jadi seperti yang lain-lain itu bisa dicari tahu ya, jadi prinsipnya kita harus gayanya yang body language kita, jadi kalau komunikasi itu 60% itu diwakili oleh komunikasi non-verbal, jadi kita berbicara itu sekitar 35% aja, 60%-nya dilihat dari sikap atau sikap berdiri kita atau body language kita ya, gaya body language kita gitu. Jadi harus yang baik dan benar. Kemudian tadi pertanyaannya untuk yang merasa terlalu pintar gimana gitu ya, Mas ya? Nah, itu bisa juga dilihat tadi udah dijelaskan dengan sangat komprehensif oleh Ki Alex sama Pak Suryadang. Kemudian Bapak, pertanyaan Ihsan kalau diperhatikan nanti boleh di-scroll lagi untuk di chat box. Pertanyaannya itu serupa atau identik dengan Mas Agung ya. Jadi itu sudah dijawab juga, sudah dielaborasikan oleh Mas Firmansyah dan saya, bisa langsung dilihat di chat untuk tambahannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Danu. Terima kasih Mbak Amel. Nah, kalau Bu Yeni nih, bagaimana nih Bu Yeni nih menyikapi kalau ketika kita menemui seorang pengunjung nih yang tadi so tahu, terus juga menemui seorang bule nih yang kita sulit untuk mengatasinya, itu bagaimana nih? Ya, sebenarnya itu sama juga ya prinsipnya. Kadang memang ketika kita menghadapi orang-orang seperti itu, ada kalanya kita diam dulu gitu. Dalam arti bukan berarti nanti kita mau nyerang, enggak gitu. Artinya, kita ini kan dulu, karena kan kita juga kadang terpaku pada koridor kita sebagai pemandu yang tidak boleh membuat
kerusuhan mungkin kalau kita terlalu ini, kecuali kalau kita bisa mengambil bahasa ataupun kalimat yang bisa masuk ke orang tersebut yang keminter itu dengan bahasa yang slow, yang soft, yang mungkin bisa diterima, itu mungkin ini gitu. Tapi kalau semua orangnya terlalu ngotot sekali, saya pikir mungkin ada baiknya mungkin kita agak sedikit ini dulu, diam dulu. Gitu aja Mas Danu. Baik, terima kasih Bu Yuni. Nah, kalau Mas Firmansyah nih, selama memandu di Andri nih, menemuin pasti orang-orang yang seperti itu. Apalagi kan kalau Andri itu pasti banyak sejarah-sejarah yang kontroversial, yang sensitifnya. Nah, itu gimana nih Mas Firmansyah menyikapinya nih? Kalau kejelasan padat ya Mas ya? Iya, siap. Kalau di kami sih, di Andri kami memberikan data. Data ataupun arsip-arsip yang ada di zaman tersebut. Karena kalau para pemandu saat ini kita tidak hidup di zaman saat arsip atau sejarah tersebut berada, tapi kita bicara dari data ataupun informasi yang otentik. Jadi kayaknya seperti yang saya sudah dicatat di chat box tersebut, kita sampaikan informasi dengan data yang ada ataupun arsip yang ada. Karena arsip yang otentik itu sebagai sumber utama dalam memberikan sebuah informasi. Seperti itu aja sih, Mas Danu. Baik, terima kasih Mas Mimasa ya. Jadi tadi ya, seorang pemandu itu harus profesional nih dalam menjaga nama baik diri sendiri maupun instansinya. Tidak boleh terpancing emosi dan juga harus menyampaikan berita-berita yang sesuai data dan fakta. Nggak boleh hoax, nggak boleh menyebarkan berita-berita kebencian. Jadi harus tadi profesional. Dan tentunya pemandu musim itu tadi harus profesional dan harus berkompeten ya. Dan kompetensinya itu dari tadi sertifikasinya. Nah, kalau sertifikasi kepemanduan biasanya dari Kemenpar, Kementerian Pariwisata yang mengeluarkannya, dan juga dari BNSP. Seperti halnya juga sertifikasi edukasi. Nah, kalau edukasi itu dari Kemendikbud yang mengeluarkan. Jadi masing-masing instansi pemerintah mengeluarkan sertifikasi profesi sesuai dengan bidang keahlian atau kompetensinya. Nah, kalau IPMI nanti yang mewadahi pemandu-pemandu museum tentunya di bawah naungan AMI ya, Asosiasi Museum Indonesia. Karena Asosiasi Museum Indonesia itu mempunyai beberapa asosiasi ya. Tentunya asosiasi di bidang pemuseuman, ada pemandu museum, edukasi, kurator, preparator, dan sebagainya di bawah naungan AMI. Baik, karena sudah siang juga ya, dan sudah jam 12, nampaknya jam 12 waktu Indonesia bagian barat. Jadi kita akhiri saja ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dicurahkan ya, bisa ditanyakan di via grup WA IPMI ya, grup WA IPMI untuk pertanyaan sebagainya. Grup WA temporary ya, bisa. Nanti siap, akan saya jawab ya. Iya. Dan untuk para peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya, untuk pengiriman sertifikat. Nah, sertifikatnya tadi untuk lampiran, untuk mengajukan ke sertifikasi atau uji kompetensi tersebut. Kita jadi sangat tunggu sekali sertifikasinya. Dulu. Ya, baik, kita foto bersama dulu ya sebelum ya, kita tutup. Siap. Semua di online ya, kameranya ya. Siap, baik. Belum, kode. Kamera, yuk kita tunggu semua bareng-bareng. Foto. Dokumentasi. Tolong dihitung, Mas. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, cukup ya, Om Danu. Om Danu, cukup ya. Sekian pertemuan Zoom kali ini, dan mohon terima kasih, maaf kita ada kekurangan dan kendala di pertemuan Zoom BBM Belajar Bersama Muskitas di kelas kepemanduan ini. Semoga ilmu-ilmu pengetahuan yang tadi sampaikan oleh para pemateri bisa berguna ya di dalam kehidupan yang kita di, tentunya di dalam hal permusiuman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih narasumber. Terima kasih moderator. Peras. Semuanya, Mas Danu, Papi Alek. Belum Alek ya. Ya, Miss, Pak. Iya, kita belum Alek seperti ini. Panitia dan narasumber. Oke, Horas. Horas semua, Horas.